Rudi tambah muda. Apanya? Ini ya. Pak Tamri.
Iya, Pak. Saya bisa dikirim itu. Satu. Enggak ada ya gambar yang sama dengan anu itu. Nanti Bapak ya. Sudah. Iya. Mulai. Sudah siap. Masih 60 itu. Ya. Di sini. Oke. Mutol, mutol. Bu, matikan. Pak Dekan, kita mulai ya. Pak Dekan. Halo. Halo. Suara saya terjelas. Jelas. Jelas, Pak Dekan. Jelas, jelas. Oke, kita mulai Pak Dekan, ya. Partisipannya masih sedikit itu. Ya, admit all, Pak. Ya, yang di YouTube, Piro. Nanti kan pasti joinnya nggak bisa langsung. Kita mulai ya. Oke. Pak Rudi, Pak Anu, kita mulai ya. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febiku hebat, febiku dahsyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Bapak Dr. Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin, beserta seluruh jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Yang saya hormati seluruh ketua jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, dan yang saya hormati juga Bapak Kabak, Pak Ibnu Tahdam Saifullah yang hari ini juga menyimak acara ini. Terus tidak lupa juga saya hormati Bapak Rudi Mulyono selaku narasumber dari Yatim Mandiri dan juga Bapak Khalid Abdillah dari Dompet Duafa. Alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti acara webinar atau seminar online zakat dan wakaf yang diselenggarakan oleh jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Islam IAIN Ponorogo ya, di tengah kondisi pandemi yang sampai saat ini masih belum berakhir, kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan, kesempatan dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jangan buru-buru untuk bilang sayang kalau belum benar-benar kenal ya. Nah, saya adalah nama saya Muhtadin Amri ya Bapak. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Nah, khususnya untuk di Fak Akuntansi ya. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa satu-satu dari apa, pemateri kita ya. Kita ingin menyapa coba Pak Lutfi. Pak Lutfi. Siap. Pak Lutfi. Mas Amri. Pak Lutfi ya. Siap. Ya, jelas. Oke, suara saya jelas siap, Pak Lutfi siap. Ya. Kurang jelas suara saya? Ya, sudah jelas Pak Lutfi. Ya. Sehat ya Pak Lutfi? Ya, jelas. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, background-nya alhamdulillah ini adalah gedung kebanggaan kita yaitu Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Pak Rudi Mulyono.
Pak Rudi, bagaimana kabarnya Pak Rudi? Assalamualaikum, assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Rudi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini posisi di mana Pak Rudi sekarang Pak Rudi? Saya di Surabaya, Posisi Pak. ya di Surabaya ya. Ngantor apa enggak Pak Rudi untuk yang yatim mandiri? Ya, di kantor ya. Di kantor. Oh iya, baik. Oke, selanjutnya saya sapa Pak Khalid Abdullah. Pak Khalid. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mas. Khalid. Ya. Sehat ya Pak Khalid ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini posisi lagi di mana Pak Saya Khalid? di kantor Dompet Du'afa di Surabaya, Mas Muhtadin. Oh, di kantor ya. Ya, yang masih di mana itu daerah? Kami pindah di daerah Rungkut, Pak. Oh, sudah pindah ke daerah Rungkut ya, Bapak. Iya. Nah, itu. Ya, kebetulan terakhir kita kemarin ke sana pada waktu Ya, apa, mateng. praktikum mengantarkan teman-teman untuk praktikum ya, Bapak. Ya, Oke, betul. baik. Langsung saja kita akan mulai acara hari ini ya. Yang akan memberikan materi pertama itu adalah Bapak Dekan, yaitu sebagai keynote speaker kita, yaitu Pak Lutfi Hadi Aminuddin. Ya, perlu saya bacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup ya dari atau CV dari Pak Lutfi ya. Nama beliau adalah Dr. Haji Lutfi Hadi Aminuddin MAG ya. Alamat rumahnya di Babatan Kabupaten Ponorogo. Nah, sementara riwayat pendidikan ya SD di MI Ma'arif Bareng Babatan Ponorogo, MTs Ma'arif Putra Mu'alimin Ponorogo, MA Ma'arif Putra Mu'alimin Ponorogo. Terus beliau selanjutnya melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak ya. Terus S1-nya Sarjana Agama Syariah di STAIN Ponorogo. Beliau adalah alumni dari IAIN Ponorogo, dulu masih STAIN. Terus S2-nya beliau selesaikan di Magister Agama di jurusan Syariah di IAIN Sunan Ampel, dan untuk gelar doktornya diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya di tahun 2012 ya. Nah, untuk riwayat pekerjaan sekarang beliau aktif sebagai sekretaris PCNU Kabupaten Ponorogo ya. Selain itu, beliau juga sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Nah, untuk pengalaman organisasi ya, beliau aktif di tentunya karena sebagai sekretaris PCNU otomatis ya pasti aktif di Nahdlatul Ulama ya Pak Lutfi. Nah, beliau juga sebagai wakil ketua MUI Ponorogo dan juga sebagai anggota FKUB Ponorogo mulai tahun 2014 sampai saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Lutfi Hadi Aminuddin untuk menyampaikan keynote speaker-nya. Silakan Pak Lutfi, tafadhal masykurun. Terima kasih Mas Amri. Suara saya sebelum saya lanjutkan terdengar jelas? Sangat jelas Pak Lutfi. Sangat jelas. Baik. Luar biasa Mas Amri pagi hari ini, bahasa Arabnya fasih sekali itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat kedua narasumber yang hebat, yang pertama Bapak Rudi Mulyono dari Yatim Mandiri, kemudian yang kedua Bapak Khalid Abdillah dari Dompet Du'afa, dan juga yang kami hormati para wakil dekan, para kacur, Pak Kabak, dan seluruh aktivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Yang utama adalah anak-anakku, para mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, wakhusubi dikri, mahasiswa, mahasiswi jurusan manajemen zakat dan wakaf. Alhamdulillah satu kebanggaan tersendiri karena di masa pandemi ini di tengah-tengah kita keterbatasan tidak bisa melakukan aktivitas secara total, kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan acara yang digagas oleh jurusan manajemen zakat dan wakaf yaitu SOSWA, seminar online zakat dan wakaf
yang kali ini temanya adalah strategi filantropi di masa pandemi ini. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan beberapa pengantar tentang bagaimana filantropi Islam, terutama di masa pandemi ini, saya tentu memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah merancang kegiatan ini, mulai dari Wakil Dekan, kemudian Bapak Kabak, Kasubag, para staf, para dosen, dan utamanya adalah yang pelaksananya adalah Ibu Kajur Mazawa. Terima kasih atas inisiasinya, inovasinya, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita berharap juga terutama anak-anak, wabil khusus anak-anak Mazawa, ini menjadi terinspirasi mendapatkan knowledge pengetahuan yang berharga dari seminar online ini. Sesuai dengan judul yaitu strategi filantropi di masa pandemi, tampaknya Mas Rudi, Mas Khalid juga sepakat bahwa dengan segala plus minusnya pandemi COVID-19 ini tampaknya membawa dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang kita rasakan dari sisi pembelajaran, mungkin saat ini lagi booming apa itu namanya webinar, apa itu seminar online, sehingga dalam satu hari orang itu bisa melakukan kegiatan webinar, seminar online itu bisa 2-3 kali. Kadang-kadang juga lucu, kadang-kadang jilbabnya rapi, yang bawah sebenarnya pakai daster dan seterusnya. Itu karena keuntungan tersendiri di masa pandemi ini kita bisa melakukan kegiatan webinar ini. Baik, sebelum nanti secara praktis akan disampaikan oleh Pak Rudi dan juga akan disampaikan oleh Mas Khalid, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang filantropi di dalam Islam, maka kita tidak bisa melepaskan dari 4 unsur, yaitu zifaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Itu pilar-pilar filantropi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya ketika bicara tentang zifaf, sebenarnya sangat tidak dibatasi adanya di masa pandemi atau tidak. Konsep Islam melalui zifaf, filantropi Islam melalui zifaf ini berlaku sangat-sangat universal, tidak hanya pada masa pandemi. Setidaknya itu kita bisa lihat di surat Ali Imran itu misalnya, ayat 134. Ketika Allah itu menyebutkan karakteristik orang yang bertakwa, itu diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina anil-nas. Jadi filantropi di dalam Islam itu baik fis-sarra maupun wad-dharra, baik dalam situasi tanpa pandemi maupun di dalam masa pandemi. Tentu wad-dharra dalam masa pandemi, dalam masa yang penuh dengan problem, masalah itu menjadi menarik untuk diungkap lebih lanjut. Nanti secara praktek di lapangan akan banyak disampaikan oleh Mas Rudi maupun Mas Khalid. Baik. Ini slide saya nggak bisa nih. Yang berikutnya, kita sadar betul bahwa kondisi pandemi ini mendatangkan banyak problem, di antaranya adanya banyak PHK. Bahkan saya juga terlibat di lapangan itu, kita mendapati di berbagai tempat itu ada orang yang ketika kemarin waktu puasa, Pak, kami sudah tidak sahur.
kami masa ini tidak bisa buka dan seterusnya. Jadi dampak pandemi memang terasa betul, terutama di sektor industri ini. Ada sekitar 1.600, ada 1,65 juta warga negara yang telah di PHK, dirumahkan dan seterusnya. Belum lagi yang tenaga-tenaga yang selama ini menjadi tenaga buruh. Kita menyaksikan bersama kemarin bagaimana yang namanya ayam potong, ini terutama para peternak ayam ini, di waktu puasa kemarin diputar, diedarkan, 14.000 per kilo dan seterusnya. Jadi ini memang tampak terasa betul bahwa COVID-19 ini punya akses negatif, dampak negatif terhadap para pekerja, baik buruh maupun yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan tentang konsep filantropi di dalam Islam, dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh kedua narasumber. Jadi filantropi itu sendiri sebenarnya adalah secara garis besar bisa kita maknai adalah sebagai kedermawanan, kemurah hatian, kemudian kasih sayang kepada sesama. Bentuknya bagaimana? Bisa memberi, kemudian memberikan pelayanan, dan seterusnya. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa bentuk kasih sayang di dalam Islam yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis itu secara konkret ada di ziswaf itu. Ada zakat, ada infak, ada sodakoh, kemudian ada wakaf. Nanti akan saya sampaikan sekilas saja tentang bagaimana Al-Quran maupun Al-Hadis bicara tentang ziswaf. Jadi filantropi yang ada di dalam Islam itu ada empat ini. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nanti sisi-sisi yang lain bisa berkembang, baik melalui pengembangan infak maupun pengembangan wakaf. Misalnya wakaf, itu nanti bisa berkembang, ada wakaf tunai dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Rudi Mulyono akan menyampaikan itu. Jadi unsur yang terinti di dalam filantropi Islam itu adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Sekedar mereview saja kalau kita lacak di Al-Quran, isu setidaknya ayat-ayat yang bicara tentang zakat itu setidaknya ada 35 ayat. Kemudian 27 di antaranya itu disebutkan secara beriringan bersamaan dengan perintah sholat. Aqimish shalah wa atuz zakah. Itu hampir 27 ayat itu meletakkan posisi zakat itu sejajar dengan posisi sholat. Apa maknanya? Apa maknanya? Selama ini kalau kita untuk melaksanakan sholat, kita membentuk institusi-institusi, kita bisa mendirikan masjid, musola dan seterusnya, yang itu tidak terhitung di Indonesia ini. Nah, agak naif sebenarnya sebagai autokritik terhadap kita, tetapi untuk melaksanakan zakat, belum banyak lembaga-lembaga bisa membantu kaum muslim, umat Islam untuk menunaikan zakatnya. Ya alhamdulillah Mas Rudi, kemudian Pak Khalid ini berkiprah di situ di antaranya. Karena berdasarkan ayat-ayat, ada 27 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu meletakkan sejajar antara posisi salat dengan zakat. Sehingga orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak melaksanakan zakat, itu juga tanda tanya besar. Itu tanda tanya besar, karena sejajar posisinya. Ini barangkali autokritik bagi kita bersama. Yang kedua tentang infak, banyak juga ayat yang bicara tentang infak. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumblatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Seperti Ali Imran ayat 134 tadi juga berkata itu, alladzina yungfikuna bisarra wadbarra wal kazimina al-baidha wal-afina alin nas.
akan saya percepat saja. Saya ingin langsung membedakan antara atau mencari relasi hubungan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai pilar-pilar filantropi di dalam Islam. Kalau boleh saya ringkas, kalau boleh saya bikin semacam konsep map, relasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf itu seperti ini. Jadi zakat itu ada di ujung yang paling atas. Wilayahnya ini paling atas. Apa zakat itu? Zakat itu mengeluarkan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, dari kadar jumlah yang tertentu. Maka saya gambarkan di sini pakai piramida. Yang paling atas, yang paling kecil itu adalah zakat. Karena di situ ada nisabnya, gitu. Hartanya juga tertentu, kemudian dikeluarkan, diberikan kepada orang yang tertentu juga. Itu zakat. Yang kedua adalah infak. Infak itu lebih umum daripada zakat. Karena terminologi infak di dalam Al-Quran, itu suatu saat menunjukkan zakat, suatu saat menunjukkan sedekah. Jadi zakat itu hukumnya wajib, tetapi kalau infak itu wajib bisa sunnah, tergantung bentuknya. Nah, zakat bentuknya materi, infak juga bentuknya materi. Ini akan berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu lebih umum lagi, bentuknya dari sisi hukum itu bisa ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari sisi materi yang disodakohkan itu ada yang berbentuk materi, bisa yang non materi. Jadi sodakoh itu lebih umum. Di dalam hadis juga disebutkan ketika kita bertemu dengan orang lain kemudian kita tersenyum, maka itu juga termasuk sodakoh. Bahkan ketika ada sahabat yang miskin mengadu curhat kepada Rasulullah kemudian diberi solusi oleh Rasulullah. Ketika curhatnya kan, wahai Rasulullah, saya ini miskin, tidak punya apa-apa. Saya ini jelas kalah pahala dibanding dengan yang kaya-kaya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu meskipun miskin tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa melaksanakan sedekah. Kamu itu loh membaca subhanallah itu sudah sedekah. Kamu baca la ilaha illallah itu juga sudah sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Jadi infak itu di atasnya sedekah, lebih sempit lagi adalah zakat. Nah, posisi wakaf itu ada di infak. Posisi wakaf itu ada di infak. Maka dalil-dalil di dalam fikih ketika bicara tentang wakaf itu mesti dalil-dalil infak. Lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun dan seterusnya. Jadi ini hubungan unsur-unsur filantropi di dalam Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu seperti itu. Jadi kalau kita bisa menyebut zakat, maka zakat itu juga infak. Zakat itu juga sedekah. Tetapi kalau kita menyebut infak, belum tentu zakat. Tetapi infak itu mesti sedekah. Demikian juga ketika kita menyebut apa? Wakaf itu sedekah dia, sedekah jariah dan seterusnya. Tapi wakaf itu bukan zakat. Tapi terlepas dari itu semua, barangkali nanti kita bisa diskusikan, keempat hal ini menjadi hal yang sangat fundamental di dalam filantropi Islam. Itu semuanya bisa kita lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Sekarang dari landasan filosofisnya, Mas Amri masih ada berapa menit saya bicara? Masih Pak Lutfi, monggo silakan. Silakan ya. 5 menit. 5 menit. Oke. Substansinya apa maqasid zakat, infak dan wakaf itu? Yang pertama, zakat, infak dan sedekah itu fungsi ibadah tentu. Karena perintah-perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah-perintah untuk membayar infak, mengeluarkan infak, sedekah itu adalah unsur ta'abbud,
melaksanakan perintahnya Allah. Berarti di situ fungsinya fungsi ibadah. Yang kedua adalah fungsi sosial. Di dalam satu ayat disebutkan likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi harta itu punya fungsi sosial. Punya fungsi sosial sekaligus punya fungsi ekonomi. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 177, bagaimana Allah menyindir orang yang hanya mempersoalkan ibadah mahdhah, tetapi dia tidak punya sensitivitas, tidak punya kepedulian terhadap orang-orang yang punya keterbatasan secara ekonomi. Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini tafsir di anak-anak mazhabah masih ingat ini. Jadi kebaikan yang sesungguhnya itu tidak hanya diukur, dinilai dari bagaimana seseorang itu sering melakukan sholat, seberapa tepat dia menghadap kiblat, bukan dari itu. Tetapi ada unsur lain yang saya sebut dengan apa? Dengan kesolehan sosial. Walakinnal birra man amana wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatam. Dia mau enggak menyisihkan sebagian hartanya? Kalau para dosen, para karyawan, mau enggak dia 2,5% di awal bulan itu? Itu kesolehan sosial. Jadi zakat, infak, sedekah itu punya makna fungsi sosial, punya makna fungsi ekonomi. Dari fungsi sosial adalah untuk mempererat ukhuwah sesama muslim. Dari sisi ekonomi itu biar likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja. Dan yang keempat, fungsi zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah untuk pembentuan karakter mental ya, dan seterusnya. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini yang menjadi kegelisahan saya, Pak Rudi Mulyono, dan juga Mas Khalid. Ini menjadi kegelisahan saya selama ini. Bahwa yang kita rasakan selama ini, yang banyak terjadi, pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu masih sebatas konsumtif. Masih sebatas konsumtif. Nah, saya mendambakan bagaimana pendistribusian zakat, wakaf, dan sedekah itu dirubahlah polanya. Tidak hanya konsumtif, tetapi ke produktif. Dan saya yakin di dompet du'afa, di yatim mandiri sudah ke arah sana. Oleh karena itu, kita nanti minta sharingnya tentang bagaimana merubah paradigma pengelolaan, terutama pendistribusian ziswaf itu, tidak hanya sekedar untuk kepentingan konsumtif, tetapi produktif. Apa yang menginspirasi itu semua ya? Suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang fakir. Orang fakir, dia menjual kayunya. Ya, menjual kayunya. Kemudian oleh Rasulullah SAW, kayu itu diberi 2 dirham. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang 1 dirham oleh Rasulullah itu dibelikan kapak, kemudian yang 1 dirham diberikan dalam bentuk tunai. Ini berarti maknanya apa dari kisah ini? Jadi Rasulullah memberikan sedekah ya, memberikan sedekah 2 dirham. Maaf, saya ralat tadi kalau saya mengatakan menjual kayu. Jadi Rasulullah memberikan sedekah kepada fakir miskin 2 dirham. Tetapi yang 1 dirham itu dibelikan kapak, yang 1 dirham itu diberikan secara tunai kepada orang fakir itu. Tentu ini punya makna, punya magza, punya makosid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang bisa kita tangkap adalah, apa yang diberikan Rasulullah itu memberikan inspirasi bahwa, baik zakat, infak, sedekah, wakaf itu jangan hanya diorientasikan untuk keperluan konsumtif. Kalau Rasulullah memberikan simbol, memberikan kapak, itu artinya Rasulullah sedang memberikan kail. Kalau orang fakir itu diberikan beras, diberikan gula, diberikan sembako, itu sekali pakai habis, 1-2 minggu habis.
Tetapi filosofi yang kita bisa tangkap dari apa yang dicontohkan Rasulullah memberikan kapak, perkul, iki lho ginenya begawe. Iki lho dengan perkul, dengan kapak ini kamu bisa bekerja mencari maisyah, mencari ekonomi. Ini kan sebenarnya Rasulullah ingin bahwa pendistribusian zakat itu bagaimana ke depan bisa merubah nasib para mustahik itu, orang yang berhak menerima zakat itu, berubah dengan diberi pendampingan, advokasi, berubah, naik grade-nya dari mustahik menjadi muzaki. Ini yang saya lihat masih belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat. Dan saya melihat dari beberapa sekilas programnya Yatim Mandiri, programnya Dompet Du'afa sudah mengarah ke sana. Jadi memang filosofi zakat itu adalah seperti itu. Jadi ke depan baik infak, sedekah itu bisa diarahkan ke sana. Bahkan wakaf pun, nah ini wakaf, yang khusus wakaf itu nyata-nyata memang arahnya ke sana. Karena wakaf itu kan bagaimana filosofinya, yang diberikan itu tetap, tetapi kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama kaum du'afa. Itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika memberikan klarifikasi, ketika Sayyidina Umar konsultasi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya itu punya ketika perang Khaybar, punya tanah yang lumayan, hasilnya baik, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Itu, kamu tahan tanahnya, tetapi hasilnya kamu berikan kepada fakir, fakir miskin. Ini kan bagaimana memberikan contoh, Rasulullah memberikan contoh, bagaimana zat wakaf itu dikelola secara produktif, hasilnya bisa untuk menyantuni, memberi orang-orang yang membutuhkan. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau saya ngomong bagaimana peran di masa pandemi, ini foto-foto saya Pak Khalid, saya juga ikut di apa, bagi-bagi sembako dan juga ikut mendeteksi bagaimana orang yang terdampak di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Amri. Selamat semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas keynote speakernya dan materinya yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, selanjutnya ya kita akan menyimak pemaparan dari dua narasumber utama kita, yaitu Pak Rudi Mulyono dan Pak Khalid Abdillah. Untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Rudi Mulyono dari Yatim Mandiri. Nah, sebelum Pak Rudi nanti menyampaikan materinya, saya ingin membacakan CV dari Pak Rudi Mulyono. Pak Rudi Mulyono ini lahir di Jakarta 5 Maret 1967. Nah, SD-nya beliau sekolah di SD Negeri Kedurus 3 Surabaya, SMP 16 Surabaya, SMA di SMA 13 Surabaya, dan beliau menempatkan kuliahnya di Universitas Al-Falah Surabaya. Untuk saat ini domisili beliau di Jalan Sekawan Sejuk ya, B20 Bumi Citra Fajar Sidoarjo Jawa Timur. Nah, untuk pengalaman bekerja dan lain-lain ya, beliau pernah bekerja di manajer asuransi Bumi Asih Jaya. Tahun 2003 mulai bergabung di Yatim Mandiri sebagai staff fundraising lapangan. Tahun 2005 sampai 2008 sebagai kepala cabang Yatim Mandiri Surabaya. Tahun 2008 sampai 2010 beliau sebagai kepala cabang Yatim Mandiri Sidoarjo. Dan sekarang ya, mulai dari tahun 2017 sampai saat ini beliau sebagai direktur wakaf mandiri di Yatim Mandiri. Bapak Rudi, halo Pak Rudi, sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap, Ustaz. Okay. Okay. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan materi terkait dengan wakaf ya, monggo. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Ustadz Amri, Abah Lutfi tadi ya.
yang pematerinya luar biasa materinya. Kemudian Pak Khalid dari Jambi Du'afa, ya. Jambi Du'afa itu saya yang akrab tuh dengan Pak Yuniarko, Pak. Karena kita sama-sama nangani wakaf, ya. Kemudian dengan Bu Ika, terima kasih atas undangannya yang sudah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, usulullah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua di hari ini yang hari Rabu ini yang cerah ini kita bisa bersilaturahim, bisa menimba ilmu untuk bekal ibadah kita. Dan kesempatan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan masih dalam suasana Syawal, ya teman-teman. Kami dari Badan Wakaf Mandiri mengucapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita ada acara benar ya yang luar biasa dilaksanakan oleh ya ini kita materi saya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman kita lihat dulu. Suaranya nih masuk enggak? Ya, halo teman-teman, masih ini ya, dengar suara saya teman-teman ya. Pak Amri, dengar suara saya Pak Amri? Dengar jelas Pak Rudi. Jelas ya. Jelas. Ya. Ada sempat suara. Saya ambilkan materi. Jelas Bapak, jelas. Ya, jadi sebentar. Ramu nih Pak Rudi. Sebentar Pak. Yeah. Yang share screen Bapak. Ya. Ini kok belum ini Pak, belum muncul di ininya saya. Yang slide Bapak. Slide. Ya, pilih yang slide. Coba di close dulu share screen-nya Bapak. Ya. Close dulu share screen-nya. Terus pilih yang itu Bapak, yang apa? Tampilan layar. Iya. Kalau Pak ini Amri ada ya? Materi saya Pak Amri. Materi saya? Ada Bapak. Yang saya kirim tadi, Pak Amri. Ada. Coba barangkali Pak Amri yang bisa nampilkan ya. Iya, Pak. Siap. Sampaikan saja dulu nanti saya coba sampaikan. Baik, teman-teman semua, jadi intinya di masa pandemi ini kita emang lebih kreatif ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi tadi ya. Jadi kita emang banyak sedikit banyak ada pengaruhnya teman-teman di masa ini. Tapi juga ada hikmahnya ya. Seperti ini kita mengadakan acara webinar ini. Biasanya nggak pernah kita adakan seperti ini, kita online terus ya acara-acara ya. Tapi sekarang sudah mulai ada kreativitas dari teman-teman, salah satunya lewat seperti ini.
kami di Badan Wakaf Mandiri juga sering mengadakan acara seperti ini, teman-teman. Minggu kemarin kita juga ada halal bihalal dengan teman-teman dari BWI ya. Dari BWI Jawa Timur dengan Abah JJ itu ketua barunya sekarang, kemudian Pak Supri yang saya sering komunikasi. Ya sama, jadi kita juga mengadakan acara seperti ini. Dan saya ketika diundang oleh Bu Ika dari IAIN Ponorogo ini, saya senang sekali teman-teman. Karena emang kita perlu banyak seperti ini. Literasi-literasi seperti ini mengenalkan sosialisasi pada masyarakat umumnya bahwa di samping ada zakat, infak, sedekah, itu juga ada wakaf, teman-teman. Walaupun sudah disampaikan oleh Ustaz Abah Lutfi tadi ya, jadi yang ada di masyarakat selama ini yang sering disebut adalah ZIS, zakat, infak, sedekah. Ya, zakat, infak, sedekah. Nah, itu yang sering bahkan di Al-Qur'an tadi sebutkan sampai 27 disejajarkan antara sholat dengan zakat itu. Di rukun Islam pun ya kita nggak ada itu wakaf, yang ada zakat bahkan ya. Tapi ini semua adalah perjuangan kita semua ya. Saya senang sekali teman-teman dari apa namanya dari IAIN ini bisa memberikan apa ruang kepada kita semua. Baik teman-teman, alhamdulillah ini materi sudah ada, jadi kita mulai aja. Ini saya teman-teman. Kemudian untuk yang intinya, untuk yang sejarahnya teman-teman sudah paham semua ya, sejarah-sejarah wakaf ini teman-teman sudah tiap hari barangkali ya. Untuk slide berikutnya barangkali Ustaz Amri. Bisa dilanjut slide berikutnya Ustaz Amri. Nah ini sejarahnya ya, jadi teman-teman sih sudah tahu semua insya Allah ya kalau dari IAIN itu. Saya senangnya gini teman-teman ya, jadi di Surabaya juga itu ada, sudah mulai teman-teman kampus itu sudah mulai aware ya, sudah mulai peduli dengan perwakafan di Indonesia ini ya. Kalau di Jawa Timur, di Surabaya itu ada teman-teman UNER ya, dengan puspasnya Profesor Aditya itu, kemudian di ITS itu ada juga apa namanya yang wakafnya dengan Pak Iman Supriyono, kemudian di IAIN UINSA Surabaya, dan sekarang di, jadi sudah mulai banyak orang apa namanya memikirkan. Nah ini sejarahnya salah satunya adalah ini sumur Usman ini ya, waktu itu terkenal dengan sumur Umas. Nah jadi ceritanya luar biasa ini, teman-teman sudah paham semua, ini dulu punya Yahudi yang akhirnya dibeli oleh sahabat Utsman. Nah, kemudian ini jumhur ulama teman-teman ya. Jadi apabila seorang manusia meninggal dunia terputus darinya, itu ada tiga hal ya. Nah, sedekah jariah yang terus menerus. Ini jumhur ulama sepakat bahwa itu adalah wakaf teman-teman. Kalau sedekah biasa itu tidak sampai mendapat pahala yang terus menerus. Tapi kalau wakaf itu biarpun orang sudah meninggal, dia kan terus dapat selama itu masjid itu, selama gedung itu masih bisa dipakai. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Itu ya teman-teman. Kalau ini teman-teman insya Allah teman-teman dari Fakultas PEBI ini luar biasa sudah pada awal semua ya. Kemudian selanjutnya Ustaz Amri, saya percepat aja ya, saya sampai jam berapa nih teman-teman waktunya? Monggo Ustaz Amri. Bisa next selanjutnya Ustaz Amri ininya slide-nya Ustaz. Ya, ini yang sering tadi Abah Lutfi juga sudah sebutkan, kalau wakaf ini ya Al-Imran 92 ya. Lan tanalu tu birohatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku mim syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, sudah. Jadi ketika Rasul bilang kalian tidak akan sempurna ya kebajikan kalian sebelum memberikan harta yang kalian cintai, yang kalian miliki ya. Apapun itu ya. Bisa berupa uang, bisa berupa rumah dan tanah dan sebagainya. Alhamdulillah akhir-akhir ini teman-teman
tidak hanya uang yang diberikan kepada kita, tapi juga rumah, mobil, bahkan tanah dan sebagainya sudah banyak yang diamanahkan kepada kita untuk dikelolanya. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz Amri. Saya agak percepat Ustaz Amri. Ya, Bapak. Ya, ini penting teman-teman, saya sampaikan teman-teman. Jadi hasil survei indeks literasi wakaf itu dari 32 provinsi ya di Indonesia ini ya. Ternyata hasilnya adalah bisa dilihat teman-teman. Jadi ini dari Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis Basnas, dan Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Ini yang mengajarkan survei. Ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Jadi Jawa Timur itu kalau kita lihat ya, Jawa Timur itu di urutan ke-12 insya Allah ya. 12 ya. Padahal di Jawa Timur itu pusatnya teman-teman. Di sini ada Gerakan Wakaf Indonesia, di sini ada teman-teman dari kampus ya. Nah, ini tugas kita bersama. Ayo kita terus diskusian, terus kita adakan acara-acara seperti ini supaya teman-teman apa? Supaya masyarakat Jawa Timur khususnya itu makin terbuka wawasannya ya. Alhamdulillah Ponorogo ini ya, yang Ponorogo juga sudah memulainya ya. Saya kalau lihat Ponorogo ingat bupatinya ya, Pak Ipong itu ya. Pak Ipong Mulisoni. Pak Ipong itu suara khasnya, suara serak itu Pak Ipong kalau bicara ya. Iya, Bapak. Alhamdulillah Yatim Mandiri juga ada. Kita punya kantor di Ponorogo, Bapak Ibu, di daerah Jalan Isru Juanda ya, Isru Juanda. Iya. Ya. Ini jadi tugas kita bersama, ayo kita terus adakan acara-acara seperti ini, sosialisasi seperti ini supaya pemahaman masyarakat bahwa tidak hanya zakat, infak, dan sedekah saja, tetapi juga ada yang lain yang berupa wakaf. Bahkan kata Pak Nuh itu ya, sebagai Ketua Badan Pelaksana BPI Pusat, itu bahasanya kalau orang baik itu pasti melaksanakan zakat. Gitu ya. Tapi kalau orang terbaik pasti melakukan beyond, melebihi, yaitu melebihi kewajiban, yaitu berwakaf. Ya. Tapi saya pastikan teman-teman ya, walaupun wakaf itu saya terus ngadakan, kita semua terus ngadakan sosialisasi, tapi tetap jangan lupakan zakatnya. Ya, zakatnya harus selesai dulu teman-teman. Karena wajibnya adalah zakat. Ya, wajibnya zakat. Kewajiban sudah, setelah itu yang lainnya. Sama seperti kita sholat ya. Jangan hanya qobliyah subuhnya aja atau tahajudnya aja, tapi subuhnya tidak. Subuhnya dulu yang penting. Subuhnya dulu, wajibnya dulu. Setelah itu baru kita akan lebihkan itu, karena itu akan menambah pahala buat kita semua. Baik, itu selanjutnya Ustaz Amri. Jadi kita ada urutan ke-12 Jawa Timur teman-teman. Ayo tugas kita bersama untuk terus melakukan hal seperti ini. Selanjutnya bisa. Nah, ini teman-teman, potensi wakaf yang ada di Indonesia ini ya. Kita ini muslim terbesar ya. Muslim nomor 1 di dunia ya. Kemudian luas tanah wakaf 95.000 hektar. Potensi wakaf uangnya itu 210 triliun ya. Ini potensi wakaf uang teman-teman ya. Kalau potensi aset uang ditambah aset uang itu bisa 2.000 triliun ya Indonesia ini. Kemudian negara yang paling dermawan ya Indonesia ini. Luar biasa kalau ada bencana, kalau ada apa, kita tuh cepat gitu loh. Bahkan ketika di jalan ada orang yang datang ke kita, kita langsung ngasih. Mudah sekali, kita sosial kita tinggi. Kemudian jumlah total titik aset wakaf di kita ada 435.000. Luar biasa. Sekarang ada mulai wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Yatim Mandiri alhamdulillah teman-teman sudah menjadi tercatat sebagai nazir nasional ya, dengan nomor 52 secara nasional. Kita mulai daftar itu 2014 ya. Yatim Mandiri 2014 sudah menjadi nazir wakaf nasional penerima uang ya. Kemudian 2019 kemarin kita perbarui lagi sampai 2014 kita sudah menjadi anggota Nazir Wakaf Nasional. Baik, selanjutnya Pak Amri. Jadi wakaf ini luar biasa. Nah ini teman-teman, ini selama ini kita kenal wakaf itu 3M ya. Apa itu? Wakaf untuk masjid, wakaf untuk madrasah, dan wakaf untuk makam ya. Ini yang tiga, ini luar biasa. Kita pernah bangun masjid itu tahun 2015. Itu luar biasa orang itu. Jadi saya minta, Pak, minta lihat aja. Enggak, saya enggak minta
bantuan ya. Saya minta lihat aja, orang lihat begitu besoknya langsung telepon saya ngasih 10 juta, ngasih 20 juta, luar biasa ya. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Abah Lutfi tadi, wakaf tidak hanya ini teman-teman, tidak hanya untuk masjid, madrasah, dan makam. Tapi wakaf sekarang adalah untuk yang lebih produktif ya. Untuk yang lebih produktif. Jadi misalnya dibuat untuk apa namanya persewaan gedung, misalnya untuk pertanian, peternakan, nah itu kita yang adakan seperti itu. Jadi harus produktif, tapi pokoknya masih tetap hasilnya akan kita berikan kepada Maquf Alaih nanti. Pokoknya harus tetap ya. Jadi artinya untuk kelola wakaf itu harus kalau bisa menghasilkan ya. Kalau masjid bagus, tapi ada lagi yang lebih menghasilkan yaitu wakaf produktifnya. Baik teman-teman, selanjutnya Pak Ustadz Amri. Materi saya banyak ya, saya percepat aja teman-teman ya. Nah ini zaman now ya, jadi mudah dan murah ya sekarang itu ya. Kita apalagi sekarang teman-teman banyak generasi muda yang sudah mulai peduli ya dengan apanya, dengan wakaf ini. Jadi kita harus literasi bahwa wakaf itu tidak mahal. Tidak harus ratusan juta, puluhan juta, tidak harus ya. Jadi teman-teman asuransi juga sudah mulai kerjasama. Itu mereka bahkan wakaf mulai dari 20 ribu, 50 ribu itu sudah bisa, teman-teman. Sudah bisa berwakaf kita. Sekarang alhamdulillah Badan Wakaf Mandiri sudah sering orang itu ketika kita sosialisasi program kita sudah mulai banyak yang berwakaf rutin, teman-teman. Saya Pak, wakaf rutin Pak. 50 ribu Pak, satu bulan. 100 ribu, satu bulan. Itu setelah kita sampaikan teman-teman bahwa kan itu tidak harus mahal, tidak harus besar. Mulai dari yang kecil dulu, apa namanya, dirutinkan, alhamdulillah ada rezeki nanti bisa. Tapi emang Badan Wakaf Indonesia itu emang mensyaratkan kalau mau dapat sertifikat itu emang minimal 1 juta teman-teman, untuk berwakaf. Kalau yang di bawah 1 juta itu belum dapat. Tapi kita strateginya adalah kita kumpulin. Kalau misalnya sebulan sampai 10 bulan lengkap 1 juta, ya kita berikan sertifikat setelah itu. Nah ini teman-teman, wakaf itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, itu tadi para sahabat ya. Ini perbedaannya teman-teman. Infak sedekah itu untuk biaya operasional aja. Zakat itu untuk 8 laksana. Nah, wakaf itu sendiri itu sebenarnya membangun peradaban. Saya ingin seperti ketika kita dulu ada di Mesir itu terkenal ya dengan apa namanya Universitas Al-Azhar-nya. Mudah-mudahan IAIN Ponorogo juga bisa menyusul ke sana ya. Itu luar biasa. Amin, amin. Bisa membangun gedung banyak, kemudian disewakan dan hasilnya buat beasiswa. Jadi berapa ribu tiap tahun untuk mahasiswa dari berbagai penjuru dunia datang ke Al-Azhar gratis. Karena itu tadi sudah sedemikian apa namanya majunya ya manajemennya sehingga bisa menggratiskan, bisa memberikan beasiswa yang luar biasa banyak. Mudah-mudahan Indonesia juga banyak seperti itu. Ada Gontor ya di Ponorogo juga, kemudian ada mulai di IAIN, kemudian di UNER dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan banyak beasiswa hasil dari pengelolaan wakaf ya seperti yang ada di Al-Azhar Mesir. Kemudian selanjutnya Pak Amri. Nah ini bicara strategi apa namanya tema kita ya. Jadi di pandemi ini dari 6 ini teman-teman ya semua kita jalankan ya, semua kita jalankan ya, wakaf uang melalui uang barang produktif, kampanye wakaf, fundraising wakaf itu semua kita laksanakan teman-teman. Walaupun ada beberapa hambatan kemarin di masa pandemi ini yang offline-nya ya. Jadi di kami ada beberapa orang yang tidak memberikan dulu gitu ya, cuti memberikan donasinya, ada seperti itu. Tapi di sisi lain alhamdulillah teman-teman ada program-program besar CSR itu dari perusahaan-perusahaan, ada yang 1 miliar dan sebagainya, itu bisa menutup yang tadi yang kena dampak yang disampaikan Abah Lutfi tadi, dampak dari PHK dan sebagainya sehingga orang tidak bisa berdonasi lagi. Tapi sekarang kita temukan lagi cara-cara ternyata online kita gejot lagi, luar biasa teman-teman. Baik, selanjutnya saat ini
ini adalah pesantren kita yang ada di Sragen, teman-teman. Kita bangun pesantren di sana. Ini juga hasil dari wakaf ya. Kita punya tanah dan bangunan diberikan. Nah ini teman-teman, kalau wakaf uang itu melalui strategi kita adalah kupon dan brosur, kemudian proposal, dongeng. Nah dongeng ini luar biasa teman-teman. Dongeng ini tahun kemarin tuh kita perolehannya luar biasa ya. Tiap cabang kita ada 46 cabang di seluruh Indonesia. Jadi tiap cabang bisa menyumbang sampai 50 ribu, maksudnya 50 juta tiap bulannya dari hasil dongeng ini teman-teman. Tapi ketika ada pandemi ini, ketika sekolah-sekolah tutup, ya otomatis kita nggak ada lagi. Luar biasa ini. Jadi dari mulai SD, SMP, ya, bahkan anak-anak TK juga kita adakan dongeng, ya, sedekah dongeng. Tapi emang akadnya buat wakaf, ya nggak apa-apa ya. Dan sekolah-sekolah itu senang sekali teman-teman, senang sekali ya. Saya di acara bisa dapat 5 juta dan sebagainya dari hasil itu. Jadi kita ajarkan anak-anak sudah mulai ini. Kemudian berbasis fun ini teman-teman yang lain sudah mengadakan mungkin. Nah teman-teman dari diri juga sudah ini ya. Yatim Mandiri tahun kemarin kita mau investasi teman-teman. Tapi belum jadi karena untuk pembangunan yang lain. Kemudian berupa uang ini gedung-gedung kita yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang ada di Bandung ya, di Jawa Barat. Jadi Jawa Timur ini pesantren sekolah tapi berbasis asrama ya. Jadi seperti pesantren itu. Itu untuk yang putra yang ada di Sari Rogok, kemudian kita bangun lagi di Bandung berupa putri ya. Karena di sana ada tanah wakaf ya, hasil wakaf kita akan bangun sekolah asrama bro putri yang ada di Bandung. Lah, ini teman-teman. Jadi salah satu strategi yang mengumpulkan uang banyak itu dari sini teman-teman, hibah jariah. Jadi ketika kita tawarkan kepada masyarakat, saya nggak punya uang pak untuk berwakaf, karena mereka mesennya waktunya masih besar gitu loh. Padahal wakaf dari kecil ratusan ribu juga bisa, puluhan ribu juga bisa. Tetapi mereka bilang, tapi saya punya tanah pak, saya punya motor. Nah, kita bilang tanahnya bisa nggak misalnya pak dijual untuk wakaf. Jadi akadnya jangan wakaf, akadnya hibah dulu ya. Hibah dulu, karena wakaf nggak boleh dijual. Wakaf itu harus tetap, harus abadi. Sekarang sudah banyak ya, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Ini yang besar teman-teman. Untuk apa? Untuk pembangunan sekolah-sekolah tadi itu. Ini salah satu strategi kita. Ini sekali dapat besar. Yang kecil-kecil ya tetap kita lakukan. Baik, selanjutnya Pak Amri. Ya ini yang saya sampaikan tadi, kita punya wakaf produktif ada dua, di Sragen kita punya peternakan, kemudian di Surabaya kita punya klinik ya, Rumah Sehat Mandiri. Ini memberikan layanan kepada masyarakat. Nah ini teman-teman, ini kampanye wakaf, ya sudah nggak apa-apa ini, langsung aja ke kampanye wakaf tadi, Pak Amri. Ya, monggo Pak Amri, selanjutnya Pak Amri. Halo Pak Amri. Ya Bapak sudah agak delay. Ya, ya. Jadi dulu teman-teman, dulu kita punya istilah itu kalau cari rezeki itu pontang-panting gitu ya. Tapi sekarang ada lagi nih, zaman now nih ada istilah nih. Kalau cari donasi cukup dengan posting-posting katanya gitu. Posting apa? Ya posting program kita, share ke mana-mana, ke sosmed kita, dan itu hasilnya luar biasa. Kita di kantor pusat sekarang sudah ada tim marketing online teman-teman. Dan hasilnya luar biasa. Bulan kemarin sampai 2M itu dalam satu bulan Ramadan hasilnya. Luar biasa itu. Jadi justru kondisi seperti ini itu sosmed kita harus kita jalankan teman-teman. Jadi kita banyak ada website, ada kemudian ada IG, ada FB, ya, ada WA, marketing online WA, lewat WA. Dahsyat teman-teman, dahsyat ya. Saya beberapa kali sering, bahkan teman-teman sekolah saya, teman-teman main saya coba tawarin dengan, karena langsung pendekatan pribadi kalau WA itu. Langsung kita menyentuh ke orangnya. Ya, Pak Rudi saya titip, nggak banyak sih. Ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Bahkan ada yang 100 ribu per bulan rutin. Nggak apa-apa. Jadi luar biasa, kalau kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada itu. Itu teman-teman dari saya, monggo kita diskusi.
apa namanya yang apa semuanya. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak kepada teman-teman dari IAIN Ponorogo, Bu Ika yang telah mengundang. Saya senang sekali karena ini adalah apa namanya ajang kita untuk sosialisasi. Nah, ini tagline kita, semua bisa berwakaf, teman-teman. Semua orang bisa berwakaf. Kenapa? Karena wakaf itu mudah dan murah, tidak harus mahal. Bisa 50.000, bisa 100.000, ya. Kalau misalnya bisa 1M juga lebih baik, ya. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari sampai penyampaian yang dari Pak Mulyono. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Rudi Mulyono dari Yatim Mandiri yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana strategi penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan ya, di sini jurusan manajemen zakat dan wakaf IAIN Ponorogo itu memang sudah menjalin MOU dengan beberapa lembaga zakat dan wakaf ya, termasuk dengan Dompet Duafa dan Yatim Mandiri. Jadi kemarin semester sebelumnya kita sudah mengirim mahasiswa kita untuk melakukan praktikum ya, pengelolaan lembaga zakat di lembaga-lembaga zakat yang berkantor di Surabaya ya. Jadi praktikum mahasiswa IAIN Ponorogo itu seluruhnya ya, khususnya untuk mahasiswa Majawa itu ada di Surabaya untuk semester kemarin. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik dari lembaga yang ditempati praktikum, dan saya lihat teman-teman ketika pulang ya, Bapak perlu saya sampaikan kemarin minta untuk kalau bisa diperpanjang praktikumnya ya, tetapi kan kita kalau diperpanjang praktikumnya lebih dari sebulan nanti kasihan lembaganya ya. Mereka betah ternyata untuk melaksanakan praktikum di lembaga masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Khalid, selanjutnya Jackson, Pak Khalid. Halo. Oke, kita tunggu ya. Pak Khalid kayaknya baru mau invite lagi. Kita lihat Bapak Ibu di sini untuk peserta dari webinar ini alhamdulillah tidak hanya yang dari Ponorogo atau dari Jawa Timur, ada yang dari Riau, ada yang dari Langsa, terus ada dari Madura, dari Malang juga hadir. Ya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang ikut berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Halo Pak Khalid. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suaranya? Suara saya sudah bisa didengar? Sudah, Mas Amri. Sudah, oke. Okay. Bentar, Bapak. Oke, okay, Pak Khalid. Ya, berikutnya materi akan disampaikan oleh Pak Khalid Abdillah. Ya, sebelum Pak Khalid menyampaikan materi, akan saya bacakan CV beliau. Ya. Untuk pendidikan, beliau mengawali pendidikan di MTs Al-Islam Surakarta, terus MA Al-Islam Surakarta, terus lanjut ke Ma'had Abu Bakar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau berkuliah di Fakultas Bahasa di LIPI Jakarta, dan selanjutnya melanjutkan di Fakultas Syariah, ya sama masih di LIPI Jakarta. Nah, untuk pengalaman organisasi, beliau tahun 2011 sampai 2012, Pak Khalid ini bertindak sebagai koordinator Cave Trainer Academy dari WAMY. Terus tahun 2012 sampai 2014,
sebagai Ketua KAISA atau Komunitas Pencinta dan Pemerhati Anak dan Bangsa, dan tahun 2014 sampai 2017 sebagai Ketua Yayasan Gemilang Indonesia. Nah, untuk pengalaman kerjanya, mulai tahun 2012 sampai 2013, Pak Khalid sebagai manajer program Autis Care Indonesia. Selanjutnya tahun 2013 sampai 2014 sebagai Head of Marketing Janati Property di Depok. Dan tahun 2014 sampai sekarang, cabang dari Dompet Duafa Jawa Timur. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan saya berikan kesempatan kepada Bapak Khalid Abdillah dari Dompet Duafa untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Silahkan tafadhol Mas Kurun. Silahkan Pak Khalid. Oke, terima kasih Mas Ampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Febi, Pak Lutfi, yang saya hormati juga. Tolong yang sebelum saya sudah menyampaikan tolong, dengan baik ada Pak Rudi Mulyono. Yang saya hormati juga para kepala jurusan dan kepala bagian Bu Ika yang mengotak saya untuk bisa sharing kembali. Setelah di tahun 2019 kemarin kita juga sempat sharing secara offline di Zakat on SDGs. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman segenap mahasiswa Febi, jurusan Mazawa, luar biasa sekali semangatnya. Saya memantau di sosmednya dan saya sempat sapa di sosmed saya yang sudah follow Instagram saya. Banyak sekali yang berkesempatan untuk hadir. Saya lihat tadi sempat 200 dan saya melihat dari IAIN Bengkulu ya sama IAIN Surakarta ada yang hadir juga pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa sekali tadi Pak Lutfi yang saya selalu bangga-banggakan. Kalimat-kalimat beliau itu bahasa Arabnya lebih fasih daripada saya yang kuliah di jurusan bahasa Arab. Kalau nyebut Dompet Duafa itu duafanya fasih sekali. Kemudian Pak Rudi ya, tadi sudah menjelaskan tentang wakaf yang juga sudah sangat detail sekali tentang makna maupun dari kondisi wakaf di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya, saya mewakili dari Dompet Duafa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siaman wa siamakum, karena kita masih di bulan Syawal, di penghujung Syawal. Semoga Ramadan kemarin membawa kita kepada keberkahan dan menjadi insan yang lebih baik. Para peserta yang saya hormati, kalau kita melihat kondisi di negara kita maupun di dunia, memang yang sedang ramai saat ini diperbincangkan adalah COVID-19 atau COVID-19. Dan data di 15 Juni kemarin, siang itu jumlah yang positif mencapai 39.000. Kalau hari ini sudah 40.000 lebih. Tetapi kabar gembiranya yang sembuh pun juga semakin banyak. Nah, kesempatan ini tentunya mengisyaratkan kepada kita bahwa dengan adanya pandemi ini ternyata banyak hal yang kemudian kita bisa rasakan dan ada banyak hal yang kemudian bisa kita ambil ibroh dan hikmahnya. Bagi teman-teman yang kuliah sekarang, mungkin Anda merasakan betul libur yang panjang gitu kan. Kalau dulu mengidam-idamkan bisa libur, sekarang bisa libur beneran gitu. Generasi mager bisa benar-benar mager gitu. Nah, tetapi apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari masa pandemi ini? Di sini saya sampaikan sedikit kronologi maupun sejarah ya yang sudah terjadi di dunia bahwa pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada yang mengatakan berulang tiap 100 gitu, wabah atau pandemi itu berulang sejak di tahun 1720 dulu ada wabah pes, kemudian di 1820 ada kolera, kemudian ada flu Spanyol di tahun 1920, kemudian beruntunglah teman-teman, dalam tanda kutip yang beruntung bisa menjumpai masa COVID-19 ini, di mana kita tahu betul ada banyak hal yang kemudian berubah 360 derajat, gitu, yang biasanya kita bisa berjumatan, kemudian masjid-masjid tutup, kita dapati di awal pandemi kemarin. Kemudian semua transportasi berhenti. Kemudian kita semuanya harus melakukan aktivitas dari rumah. Ini sesuatu yang menurut saya tidak semua generasi bisa menemuinya. Gitu. Maka kalau di Dompet Duafa, kita mempunyai tagline itu bukan lawan corona, tetapi cekal corona, tegah dan tangkal. Bagaimanapun juga
corona atau COVID-19 ini adalah bagian dari makhluk Allah, virus yang kemudian dibuatlah manusia untuk bisa kembali mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku tidak cuma untuk kalangan manusia, untuk lembaga zakat pun juga sama. Di lembaga zakat mengalami sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda sekali, yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, jauh-jauh di awal tahun atau bahkan sebelum tahun 2020, terpaksa kita harus rubah haluan ketika kita tahu pandemi COVID-19 ini masuk di Indonesia gitu. Dan ini memutar otak kita, memutar strategi kita, membuat kita juga cukup untuk mengeluarkan effort yang luar biasa sekali menghadapi pandemi yang membuat banyak sekali atau bahkan jutaan masyarakat Indonesia yang kemudian mengalami putus hubungan kerja gitu. Jutaan pengangguran ada 2,9 juta lebih, kemudian masyarakat miskin bertambah, masyarakat rentan miskin juga semakin meningkat di tahun 2020 ini. Artinya apa? Ketika jumlah masyarakat rentan miskinnya naik, ketika jumlah masyarakat miskinnya naik, maka di situ peran lembaga zakat dan wakaf menjadi lebih harus ditingkatkan. Di satu sisi kita ini terdampak, lembaga zakat ini terdampak, tapi di sisi lain kami juga harus melakukan effort yang cukup besar bersama-sama dengan pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena apa? Jumlah miskinnya semakin bertambah, rentan miskinnya bertambah, bahkan jumlah donatur itu dari sisi angka agak sedikit berkurang. Tapi nanti detailnya akan saya sampaikan. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan sekali lagi saya ucapkan pada para mahasiswa yang saat ini hadir, kita patut syukuri. Kalau bisa teman-teman buat diary gitu atau dokumentasi-dokumentasi di 2020 ini, di masa pandemi ini, untuk cerita suatu ketika kepada generasi kita bahwa kita sudah pernah mengalami suatu masa di mana segala sesuatunya berubah 360 derajat. Nah, teman semuanya, di sini saya sedikit memaparkan data dari Forum Zakat yang saya dapat dari Ketua Umum Forum Zakat, Pak Bambang Suherman. Beliau menyampaikan bahwa saat awal pandemi masuk, kurang lebih di bulan Maret, April ya, itu ada beberapa kondisi yang kemudian merubah las yang ada di negara kita. 42% penghimpunan stagnan. Jadi biasanya ada pertumbuhan di bulan April itu banyak yang kemudian stagnan. Karena apa? Karena ada banyak donatur yang tadinya dia menjadi donaturnya lembaga zakat dan wakaf, donaturnya DPD, donaturnya mandiri yang terdampak. Atau kemudian yang bergerak di bidang swasta, misalkan punya tour travel, dia terpaksa harus menutup tour and travelnya, misalkan jamaah umroh dan sebagainya yang menjadi sasarannya, karena tidak ada dan tutup, maka dia tidak mendapatkan pendapatan, akhirnya dia tidak lagi menjadi muzaki. Nah, yang 42% penghimpunan kita di beberapa las itu menjadi stagnan. Kemudian 22% penghimpunan lembaga zakat itu mengalami penurunan atau minus. Sehingga waktu itu kita klasifikasikan untuk beberapa las itu, karena banyak juga yang lembaga-lembaga itu tidak bisa bertahan atau perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bertahan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka kita petakan ada 22% lembaga amil zakat itu yang pendapatannya minus dari tahun kemarin, sehingga harus melakukan beberapa rebudgeting maupun efisiensi di berbagai sektor karyawan itu juga ada yang dikurangi, ada yang kemudian dilakukan shifting atau kemudian dikurangin salarinya. Nah, ini terjadi di lembaga zakat juga. Kemudian ada 13% penghimpunannya stabil. Nah, ini lembaga-lembaga besar, yatim mandiri, rumah zakat, dompet duafa, termasuk Basnas, itu juga alhamdulillah di posisi yang penghimpunan kita stabil. Kalau di Ramadan kemarin, dompet duafa alhamdulillah penghimpunannya naik 16%. Kalau di Basnas, informasi yang saya dapat dari dirutnya, Pak Arifin Purwakananta, justru malah Basnas penghimpunannya naik 200%, gitu, mengalami cukup signifikan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik teman-teman semuanya. Kalau tadi Pak Rudi sudah membahas tentang bagaimana kedermawanan bangsa kita juga mengamati ada sesuatu yang menarik di bidang filantropi di
bangsa ini, di mana kalau kita memprediksikan akan terjadi penurunan yang sangat signifikan di apa namanya di filantropi atau di zakat, infak sedekah maupun wakaf, namun ternyata sebaliknya justru bertambah jumlahnya. Itu nanti akan saya sampaikan berapa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga zakat, di FOS ada 100 lembaga zakat untuk berpartisipasi bersama membantu pemerintah menanggulangi maupun menghadapi COVID-19 ini. Nah, teman-teman semuanya, ini apa ya, sebenarnya menjadi sebuah isyarat bagi kita bahwa jangan kemudian kita menjadi bangsa yang pesimis atau mahasiswa-mahasiswa yang pesimis dengan apapun yang nanti akan terjadi. Itu. Kalau di lembaga zakat mengalami apa ya namanya kenaikan itu, maka sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan dalam kondisi apapun negara kita ini cukup aman dan masyarakat kita ini cukup punya kesadaran yang cukup tinggi. Kalau di jumlah transaksi, kalau kita lihat di lembaga-lembaga zakat maupun Basnas ya, jumlah transaksinya itu menurun. Ada penurunan karena jumlah orang yang bertransaksinya berkurang. Tadi yang saya sebutkan ada yang terdampak. Tetapi jumlah nominalnya itu bertambah. Karena apa? Ada yang kemudian dia membayarkan zakatnya yang itu kewajiban 2,5%-nya, dia kemudian menambahkan untuk donasi kemanusiaan lawan COVID-19 gitu. Sehingga di sini mengalami banyak sekali kenaikan-kenaikan di beberapa lembaga amil zakat. Padahal kita prediksi di awal pandemi datang, waduh ini kayaknya berdampak yang cukup signifikan, ternyata tidak. Nah ini alhamdulillah teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang di jurusan Mazawa, tetap optimis dan teman-teman adalah kader-kader yang kemudian, di kemudian hari kalian akan menjadi pakar-pakar terkait zakat dan wakaf, dan bagaimana kemudian peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini membantu negara kita, peran filantropi zakat, infak, sedekah, wakaf ini terhadap kebencanaan maupun apapun yang akan melanda negara kita, bahkan bangsa kita. Maka tidak heran kalau kemudian instrumen zakat ini menjadi sesuatu yang menarik, bahkan Wakil Presiden di awal pandemi kemarin sempat menyatakan zakat bisa dilakukan di awal, gitu kan, diawalkan untuk membantu pemerintah dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Artinya zakat sudah menjadi instrumen yang sangat luar biasa dibutuhkan, gitu. Dan alhamdulillah kesadarannya juga sudah mulai meningkat. Itu kabar gembiranya. Nah ini sedikit overview ya, kolaborasi kolaborasi respon COVID-19 di organisasi pengumpul zakat, anggota forum zakat, update 7 April. Ini tersebar di 33 provinsi di Indonesia, semua lembaga zakat sudah berpartisipasi dan dana yang disalurkan, ini April ya, kalau sampai sekarang tentunya lebih, itu sudah di angka 43 miliar disalurkan oleh ratusan lembaga zakat di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan pemerintah sendiri mengucurkan dana untuk penanganan corona ini ada 405 triliun untuk 3 prioritas ya, di kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan dunia usaha ekonomi dalam hal ini. Nah, di sini bisa kita lihat betapa lembaga zakat ini bisa menyuplai atau membantu pemerintah dengan dana yang cukup signifikan. Kalau tadi saya lihat juga Pak Lutfi gagah sekali ya membantu membagikan 1.000 paket sembako. Kita lihat paket sembako itu kalau kita total di seluruh Indonesia dengan dana-dana zakat, baik itu lembaga zakat yang tergabung di forum zakat maupun lembaga zakat yang tergabung di forum zakat ormas seperti Lajisnu, Lajismu gitu, BMH, itu sangat banyak sekali gitu, dan ini mempunyai peranan yang penting. Nah, lalu bagaimana strategi penghimpunan? Ada dua strategi di sini yang saya ingin paparkan terkait dengan judul strategi strategi filantropi di masa pandemi. Strategi pertama adalah strategi penghimpunannya. Strategi penghimpunan ini kalau kami kerucutkan ya ada tiga hal. Dan ini cukup berubah dari yang sebelumnya. Kalau kita biasanya menggunakan berbasis langsung atau offline, sekarang harus kita rubah dalam bentuk online. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau dulu kami bisa membuka counter-counter di beberapa mall misalkan, karena ada pandemi ini kemudian tidak bisa gitu. Yang biasanya dijemput zakat misalkan di teman-teman yatim mandiri, misalkan mereka ada orang tua asuh dan sebagainya yang harus dijemput,
karena masa pandemi COVID-19 ini ada banyak pembatasan-pembatasan, ada PSBB, ada juga pembatasan wilayah di daerah-daerah tersebut yang tidak memungkinkan lembaga zakat ataupun amil zakat masuk untuk jemput, maka kemudian kita optimalisasikan melalui kanal-kanal digital. Nah, di kanal digital, kalau Basnas itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Ada hampir 100% itu Basnas digitalnya naik. Gitu. Kalau di Dume Duafa, 70% transaksi kita itu udah melalui transfer semua. Hanya sedikit yang melalui cash. Gitu. Artinya apa? Masyarakat sudah mulai melakukan adaptasi. Walaupun di masa COVID-19 mereka tetap berbagi. Walaupun di masa yang serba terbatas ini mereka tetap mau berpartisipasi. Nah, strategi pertama di optimalisasi digital ini ada WA Blaster. Di sini, di setiap lembaga, saya yakin lembaga-lembaga besar, khususnya di Bendu Alfa, kita mempunyai database donatur. Nah, database donatur ini kita peta-petakan, ada donatur yang kemudian dia sudah rutin berdonasi selama 1 tahun, misalkan. Ada donatur yang dia mengalami pemutusan hubungan kerja PHK misalkan, maka dia tidak bisa berdonasi lagi. Nah, itu kita petakan semua. Ada yang dia donasinya hanya khusus Ramadan, kita akan tarik lagi untuk diajak berkolaborasi di COVID-19 ini. Nah, ini dioptimalisasi WA Blast ini, kita WA Blast ke mereka dengan sebuah alat ya, WA Blaster itu. Insya Allah dan Alhamdulillah kemarin dari beberapa cabang Bebedo Alpha itu mengalami respon yang sangat signifikan. Kemudian di kanal crowdfunding, penghimpunan baik yang crowdfunding milik lembaga sendiri, kalau Dume Duafa ada donasi.dumeduafa.org, kemudian ada kita bisa, kemudian ada beberapa kanal yang lain, ini mengalami juga kenaikan yang sangat signifikan. Kalau di kita bisa itu bahkan naiknya hampir 700% di penghimpunan mereka melalui crowdfunding. Nah, di kanal sosmed kita ada live Instagram, itu bahkan hampir setiap hari kalau teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa tahu ya, yang sangat melek dengan sosmed. Di sore hari di Ramadan kemarin itu hampir semua lembaga zakat maupun public figure itu pasti ada live Instagram mereka. Kenapa mengadakan itu? Karena memang di kanal itulah orang-orang yang kemudian mereka work from home, yang mereka tidak bisa keluar, itu masih bisa melakukan interaksi dengan lembaga zakat. Nah, maka memang di sini perannya kita maksimalkan gitu. YouTube itu juga kita maksimalkan. Ada sebuah acara yang biasa kita lakukan, baik itu kajian maupun konser amal. Nah, konser amal ini tidak cuma di lembaga zakat saja, bahkan di beberapa televisi, bahkan kemarin sebelum Ramadan ya, di salah satu stasiun televisi swasta, salah satu legendaris keroncong almarhum Didi Kempot itu mengadakan penggalangan dana konser dari rumah, itu mendapat donasi sekitar 7 miliar. Nah, itu luar biasa sekali. Artinya apa? Animo masyarakat itu cukup tinggi. Dan di sini harus dioptimalkan. Itu strategi kami. Kemudian di layanan kemudahan transaksi. Di sini kita di lembaga zakat ini membuka banyak sekali kanal-kanal yang kemudian bisa dioptimalkan, baik itu kanal melalui payment gateway yang mereka saat ini pegang di setiap handphonenya. Saya yakin Pak Lutfi gitu pasti punya di aplikasinya, ada OVO, ada kemudian GoPay misalkan. Nah, donasi hanya cukup klik dari handphonenya seperti itu. Nah, ini kemudian transaksi mau berpartisipasi untuk misalkan bantuan sembako, paket bantuan pangan misalkan, itu bisa dilakukan melalui handphonenya. Gitu. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali. Atau kemudian M-Banking, atau kemudian di ATM. Semua kita berikan layanan kemudahan, ada nomor rekening, atau kemudian ada panel-panel khusus yang di situ teman-teman tinggal klik bisa langsung donasi kepada lembaga zakat. Nah, layanan kemudahan transaksi ini kemudian yang dimanfaatkan oleh banyak para donatur, muzaki maupun wakif ya, untuk kemudian mereka melakukan transaksi wakaf, transaksi zakat, dengan sangat mudah sekali dari rumah bahkan gitu, tanpa keluar dari rumah. Bagi generasi kolonial misalkan, mohon maaf ini, yang mereka tidak akrab dengan gadget, memang masih ada beberapa yang kemudian transaksi kita via jemput zakat. Dengan Duafa kemarin masih ada beberapa, sekitar 20% di Ramadan itu kita melayani jemput, karena mereka tidak bisa keluar rumah, akhirnya kamilah yang kemudian menjemputnya, walaupun kami harus tetap menggunakan dan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kemudian strategi yang berikutnya, di yang ketiga, itu jaring sektor perusahaan. Nah, sektor perusahaan ini tentunya perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak COVID-19 ya, perusahaan yang memang sekarang mereka di posisi yang masih stabil, misalkan perusahaan keuangan misalkan, kemudian perusahaan sektor medis itu mereka masih stabil, sehingga banyak sekali kalau kita lihat kemarin yang langsung donasi melalui lembaga-lembaga. Di salah satu lembaga pengumpul dana masyarakat, Puspas UNER, itu bahkan selama Ramadan kemarin atau dua bulan itu penghimpunan mereka di angka 17 miliar untuk penanganan COVID-19, dan itu kebanyakan dari perusahaan, perbankan, kemudian anak-anak BUMN dan sebagainya. Itu sangat masih prospek. Nah, di strategi penghimpunan kita ada tiga hal itu yang kemudian menjadikan beberapa lembaga zakat, salah satunya Lembaga Duafa, Yatim Mandiri, dan beberapa lembaga zakat yang lainnya masih bisa bertahan sampai sekarang dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap amil-amil maupun karyawannya. Nah, kalau strategi cekal coronanya atau cegah dan tangkal corona di aspek program, kita ada tiga hal. Yang pertama di aspek informasi, edukasi, dan aksi. Informasi, Dompet Duafa memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan COVID-19 ini. Informasi bagaimana cara pencegahannya, informasi bagaimana jumlah kenaikannya, kemudian informasi termasuk salah satu informasi bagaimana kita sebagai lembaga zakat itu berperan penting untuk memberikan ketenangan maupun menenangkan masyarakat yang kalau kita tahu di awal pandemi kemarin semua banyak yang panik, bahkan Dompet Duafa sendiri juga panik gitu. Kita tidak tahu menahu tentang virus gitu kan, kemudian kita dipaksa harus menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Akhirnya kemudian kita melakukan beberapa aksi. Nah, edukasi di masyarakat ya, kita ada edukasi di aspek kebersihan, edukasi di aspek kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Nah, di aksi ini banyak yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Di awal-awal kemunculan pandemi, di mana orang kemudian jadi parno, dan ada yang takut juga, dan ada yang saking takutnya kemudian nggak tahu apa-apa. Kalau pas orang ramai mengatakan harus cuci tangan pakai hand sanitizer, maka harga hand sanitizer menjadi melambung tinggi dan stoknya habis. Ketika ada yang mengatakan corona bisa ditangkal dengan minum rempah-rempah atau jahe dan sebagainya, maka kemudian harga jahe menjadi melambung tinggi. Nah, itu begitu kondisi masyarakat saat itu. Nah, memang waktu itu tidak semua orang bisa melakukan sterilisasi, maka lembaga-lembaga zakat, Dompet Duafa, dan lembaga yang lainnya itu melakukan sterilisasi, penyemprotan, disinfektan ke beberapa tempat-tempat, termasuk edukasi bagaimana masyarakat tidak melakukan kontak langsung di daerah-daerah yang rawan COVID-19. Nah, adapun strategi berikutnya, kita bagi dan petakan menjadi tiga fase. Fase pertama di fase inkubasi, di mana fase inkubasi ini terjadi di awal pandemi masuk ke negara kita. Bulan Maret, April itu kita masuk di fase inkubasi. Di fase inkubasi itu yang kita lakukan adalah edukasi dan sterilisasi. Kampanye kesadaran COVID-19, kemudian desinfeksi di beberapa kawasan rumah ibadah itu sebelum kemudian banyak warga yang tahu bagaimana cara menyemprot. Saat itu kami pun juga banyak mendapatkan pertanyaan dari para donatur maupun dari masyarakat bagaimana cara membuat cairan disinfektan, bagaimana menyemprotkan, bagaimana aspek keamanannya. Itu di fase pertama. Bahkan kita juga waktu itu ada gerakan pembuatan body chamber yang kita sebar di seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta. Di Jawa Timur ada beberapa rumah sakit, di Gresik, dan di beberapa tempat-tempat umum kita pasang body chamber. Saat itu belum marak ya, tetapi di situ setidaknya kita bantu untuk mengurangi jumlah transmisi dari COVID-19. Ini fase pertama. Kemudian fase berikutnya ada di fase kurasi. Fase kurasi ini lebih ke medis frontline dan isolasi area. Dompet Duafa menyediakan dan menggalang dana wakaf waktu itu rumah sakit kontainer. Kita tahu di Jakarta kemarin sempat terjadi jumlah pasien COVID-19 itu yang sangat membludak sekali, sehingga dibutuhkan rumah sakit tambahan. Kemarin difungsikan juga Wisma Atlet, kemudian Dompet Duafa juga menyediakan rumah sakit kontainer di salah satu rumah sakitnya Dompet Duafa. Dompet Duafa punya 6 rumah sakit di seluruh Indonesia.
di Jakarta ada 3 yang kita fungsikan, ada rumah sakit, rumah sehat terpadu ya, itu juga pengelolaan wakaf. Kemudian ada rumah sakit Kartika Pulau Mas. Nah, di rumah sakit Kartika Pulau Mas itu kita ada rumah sakit kontainer yang khusus untuk isolasi pasien COVID-19. Kemudian APD medis dan non-medis itu kita juga bagikan kepada rumah sakit-rumah sakit yang mereka mengalami kekurangan APD saat itu, sehingga mengakibatkan banyak di antara tenaga medis mereka yang kemudian terjangkit COVID-19. Kemudian ruang isolasi dan pemulasaran jenazah. Ini menarik, pemulasaran jenazah. Ada satu masalah yang kemudian timbul di masyarakat ketika ada pandemi ini adalah bagaimana kondisi masyarakat yang kemudian bingung dan ada yang takut dan ada yang berlebihan dalam menyikapi COVID-19 ini. Dan bahkan menjadi polemik di masyarakat. Gitu. Pemulasaran jenazah, kita tahu tidak semua masyarakat kemudian mendapatkan akses terhadap hal itu. Karena memang ada protap khusus yang kemudian mengatur jenazah COVID-19, itu jenazah pasien yang menderita COVID-19, mereka dimakamkan sesuai dengan protap dan protokol COVID-19. Nah, ini lembaga zakat, salahnya Dumedul Alfa, sudah melakukan hal-hal yang sifatnya membantu pemerintah untuk pemulasaran jenazah, penyediaan peti mati, ambulansnya, dan lain sebagainya. Kita tahu kondisi kemarin Jakarta yang mengalami PSBB, banyak yang kemudian tidak bisa akses keluar kota. Di daerah Jawa Timur, kemarin saudara kita di Nurul Hayat pun juga mengalami hal yang sama, saat mengantarkan jenazah di Jombang, kalau nggak salah, itu mengalami penolakan yang cukup lama oleh salah satu rumah sakit. Gitu. Ambulan mereka tertahan hampir satu malam. Itu karena memang ya masyarakat di satu sisi mereka belum punya edukasi COVID-19, dan di satu sisi lembaga amil zakat, lembaga filantropi harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian di fase resesi, ini kita ada ketangguhan keluarga dan UMKM. Kalau tadi Pak Lutfi sempat menyampaikan autokritiknya kepada lembaga zakat atau lembaga filantropi, ini pelan-pelan, pelan dengan pasti sudah direspon oleh beberapa lembaga zakat, dan kita memang arahnya ke situ, bagaimana lembaga zakat itu tidak hanya memberikan sifatnya karitas atau yang dimakan kemudian habis, tetapi juga memberikan kailnya, kalau bahasa Pak Dekan tadi ya. Nah, kail yang dimaksud di sini macam-macam. Kalau di Dumedulfa ada program yang namanya Budik Damber, budidaya ikan di dalam ember. Nah, ini beberapa lembaga zakat juga melakukan program yang sama. Kita tidak memberikan hanya sembako saja, kita tidak memberikan saat itu yang sesuatu yang bisa langsung dimakan oleh korban terdampak, tetapi kita memberikan budidaya ikan di dalam ember, kita belikan ember, kita belikan lelenya untuk kemudian mereka pelihara sendiri. Di suatu hari nanti, beberapa hari dari mereka menanam itu, kurang lebih satu bulan, mereka bisa memanen lelenya, mereka bisa memetik kangkung yang ada di budik damber itu dan mereka masak. Nah, ini berbasis ketangguhan keluarga. Ada juga yang sifatnya adalah untuk UMKM, di sini ada revitalisasi UMKM, pinjaman modal usaha tanpa bunga menggunakan dana-dana wakaf ya, dana wakaf. Dan ada juga yang berpendapat boleh juga menggunakan dana zakat yang berubah menjadi zakat produktif. Karena memang di sektor UMKM banyak juga yang terdampak, mereka yang jualan-jualannya tidak bisa berjalan lagi karena terdampak COVID-19, sehingga mereka butuh modal yang fresh gitu untuk melakukan usaha lainnya yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian di fase resesi kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap masih krisis ya, kemudian resisten dan pemulihan. Di fase krisis ini yang paling segera kita berikan adalah bantuan langsung tunai, suplai makanan sembako. Kalau di Medova ada namanya kado pangan untuk kawan, itu sudah lebih dari total di seluruh Indonesia, lebih dari 50 ribuan lebih paket sembako. Bahkan kita kerjasama dengan salah satu instrumen negara, BPKH, itu menyalurkan kemarin nilainya lebih dari 2 miliar ya, paket bantuan sembako yang kita bagikan. Kemudian cash for work, itu untuk modal usaha. Resisten, di mana di situ ketangguhan berbasis keluarga. Kita tahu di masa awal pandemi kemarin, kita susah menebak nanti kondisi pangan kita seperti apa. Karena sempat di awal Ramadan itu harga gula itu sangat melambung tinggi, yang tadinya 13 menjadi 18 sampai 20 ribu.
kebutuhan masyarakat menjadi tidak pasti harganya, maka kemudian kita harus membuat ketangguhan berbasis keluarga tadi ya, menanam di rumahnya sehingga mereka tidak takut lagi kalau harga sayur naik, harga kebutuhan lain naik, dia masih bisa makan hasil dari apa namanya yang dia usahakan dan mendapatkan protein dan serat yang maksimal dari pekarangan rumah mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya di aspek pemulihan ini memang ketika yang kita prediksikan sebenarnya di bulan Juni dan Juli ya, kita sudah masuk di era kalau orang mengatakan era new normal. PSBB di sebagian tempat sudah dicabut, maka disinilah fase atau tahap pemulihan di mana ada beberapa yang kemudian masyarakat membutuhkan dana-dana segar untuk UMKM mereka, usaha mereka, ada perusahaan untuk membuat masker, ada kemudian usaha untuk pembuatan APD, face shield dan sebagainya, itu memang perlu disuplai. Disinilah fase pemulihan agar masyarakat yang terdampak COVID-19 ini kembali bisa mendapatkan penghasilan seperti sebelum pandemi. Nah, kalau kita bagi menjadi klaster, maka ada beberapa klaster di sini. Klaster edukasi dan sterilisasi, kalau kita bagi, ini ada APD medis dan non-medis, kemudian kawasan dan orang. Kawasan itu kita melakukan penyemprotan, tadi yang saya sampaikan, di klaster edukasi dan sterilisasi. Kemudian di klaster medisnya ada isolasi dan ODP dan PDP. Perlu kami sampaikan juga bahkan di beberapa las banyak yang kemudian amil-amilnya itu menjadi ODP dan ada yang pasien dalam perawatan. Gitu. Kemarin di salah satu las, saya tidak sebut untuk kerahasiaan, itu ada yang positif COVID-19, ibunya meninggal dan si amil tersebut karena masih satu rumah kemudian jadi terdampak dan dia harus diisolasi. Nah ini klaster medis ini menjadi sesuatu yang penting untuk lembaga amil zakat. Kemudian klaster pemulasan jenazah. Nah, di klaster logistiknya kita ada ketahanan pangan, tadi yang saya sampaikan, distribusi sembako, logistik dan sembako. Nah, ini tiga klaster yang kalau kita coba petakan di fase-fase yang tadi sudah kita petakan. Kenapa kita harus memetakan itu, teman semuanya? Karena penting bagi lembaga filantropi itu melihat kondisinya. Terkadang sesuatu yang kita prediksi itu belum tentu terjadi, tetapi kalau hal yang kita tidak bisa siapkan strateginya akan menjadi sesuatu yang berantakan manakala kondisinya tidak sesuai dengan harapan ataupun gambaran yang kita siapkan. Maka pemetaan tadi fase-fase itu menjadi sesuatu yang penting agar program kita itu tepat sasaran dan juga membantu pemerintah bukan memperburuk keadaan. Gitu. Ini menjadi prasyarat bagi lembaga filantropi. Kemudian di lembaga wakaf, kalau tadi saya sebut di awal itu di perannya lembaga zakat, ini materi saya dapatkan dari Pak Fuad Nasaruddin di Wakaf Pusat di Kementerian Agama. Dia menyampaikan ada setidaknya 5 peran lembaga wakaf dalam mendukung pemerintah menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi kalau korelasinya tadi dengan judul, maka lembaga zakat sudah melakukan tadi aspek-aspek pemetaan, kemudian di aspek real aksinya sudah dilakukan. Nah, lembaga wakaf seperti apa? Yang pertama hampir sama, lembaga wakaf banyak yang kemudian melakukan edukasi preventif dan promotifnya melalui sosmed. Kemudian bantuan sarana-prasarana kesehatan pada rumah sakit, klinik, masyarakat umum, serta penyediaan relawan. Nah ini contohnya bantuan sarana dan prasarana, banyak lembaga yang kemudian ada memberikan body chamber, ada yang kemudian memberikan APD gitu, untuk rumah sakit. Nah, dan banyak juga yang mereka berbasisnya itu menggunakan wakaf. Kemudian bantuan pemeliharaan lingkungan dan sanitasi. Ini ada yang kemudian kemarin menjadi sesuatu yang sampai saat ini menjadi hal yang positif ya. Banyak di semua tempat bahkan di semua warung yang kita jumpai itu ada tempat cuci tangannya. Nah ini bagian dari peran dari lembaga wakaf dan lembaga zakat, lembaga filantropi itu mengedukasi masyarakat dan ini menjadi kebiasaan di new normal ini. Nah, kemudian di aspek keempat, di pendirian rumah sakit berbasis wakaf dan fasilitas isolasi pandemi COVID. Nah, ini di Demedova paling kiri ada wakaf rumah sakit konten ini berbasisnya wakaf. Kemudian ada beberapa rumah sakit wakafnya Demedova, wakaf rumah sakit dari lembaga lain itu juga mereka melayani. Paling tidak adalah rujukan pertama sebelum mereka ke rumah sakit berikutnya yang langsung menampung pasien COVID-19. Disinilah kemudian lembaga filantropi tidak hanya melalui karitas saja, tetapi di aspek permodalan sudah dapat, di aspek pemberdayaan juga berjalan, di aspek
kesehatan dan medisnya, lembaga filantropi melalui wakafnya sudah berperan dengan maksimal. Nah, ini terakhir, nomor 5 ya, budidaya tanaman herba di lahan wakaf. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat saat itu karena jumlah masyarakat Indonesia yang cukup banyak dan mereka butuh suplai minuman sehat, ya ada jahe, temulawak, dan sebagainya. Ini ada di beberapa tempat yang mereka, kemudian lahan wakafnya itu ditanami dengan tanaman-tanaman obat. Ada jahe, ada serai, dan sebagainya yang bisa meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia biar tidak terjangkiti virus COVID-19. Sekali lagi, di sini membuktikan bahwa lembaga wakaf punya peran penting terhadap perlawanan maupun pencegahan COVID-19 yang masuk ke negara kita. Kemudian bantuan langsung makanan dan recovery ekonomi ini juga melalui wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro juga sudah ada, kemudian di beberapa lembaga wakaf mereka juga sudah memberikan bantuan-bantuan langsung dan modal yang diberikan kepada penderita maupun yang terdampak oleh COVID-19. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita sambung di diskusi-diskusi kita. Setidaknya ini menjadi pemantik materi yang saya paparkan korelasinya dengan judul kita hari ini, strategi filantropi di masa pandemi. Demikian Mas Amri, materi dari saya, kita lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada kedua pemateri kita hari ini, yaitu Pak Rudi dan Pak Khalid. Kalau ingat yatim mandiri, saya ingat dengan Pak Zaini ya, Pak Zaini Faisal itu dulu katanya ketika awal-awal baru berdiri itu untuk fundraisingnya sampai naik sepeda. Saya sebelum yatim mandiri sebesar saat ini itu seperti itu katanya. Saya mendengar cerita seperti itu, untuk fundraisingnya saya naik sepeda kemana-mana. Terus ya tentunya menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ya, bisa lewat chatting ataupun raise hand untuk kita tampilkan langsung melalui Zoom dan YouTube. Silahkan Bapak Ibu. Yang kesempatan, monggo bagi yang ingin bertanya. Silahkan raise hand. Atau langsung di unmute Bapak kalau memang kesulitan untuk. Halo. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau bagi mahasiswa, silakan nanti mahasiswa mahasiswa ini ada banyak dari UIN Ponorogo maupun dari kampus yang lain, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang ada lewat YouTube atau lewat chat di Zoom kalau memang tidak berkenan untuk bertanya secara langsung, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari UIN Suskariau. Oh, hadir dari UIN Suskariau. Masya Allah. Ini pertama kita ingin memberikan masukan dulu ya. Kalau untuk menghadapi COVID-19 ini, nampaknya umat Islam yang agniah itu, rata-rata mereka itu memiliki empati dan kepedulian yang besar terhadap sesama saudara sesama Islam ya. Ini kita buktikan dari berbagai kegiatan bansos yang kita galang dana, alhamdulillah mereka tuh memberikan respon yang positif. Bahkan kadang-kadang melebihi dari ekspektasi yang kita
targetkan. Misalnya kita misalnya membuat apa perencanaan untuk mencarikan bantuan untuk misalnya 30 KK misalnya tahap awal kan, itu kadang-kadang bisa mencapai 35 KK itu yang masuk bantuan. Jadi itu satu. Yang kedua mungkin ini mungkin pertanyaan kepada kedua pemateri terdahulu. Ini kita kan bencana ini kan tidak pernah kita duga-duga ini. Tidak pernah kita duga-duga kapan datangnya. Mungkin tidak dana zakat itu digunakan untuk penanggulangan bencana ini. Ini kita ambilkan dari asnaf yang mana? Apakah nanti asnafnya ke langsung ke fakir miskinnya atau yang mana ini kira-kira? Ini perlu juga ya, karena kalau yang diambil itu zakat, tentu dari asnaf yang mana dulu kita ambilkan. Nah, ini penting juga didudukkan persoalannya agar nanti tidak menimbulkan keraguan-raguan dari kalangan amil zakat itu sendiri. Nanti salah-salah salurkan nanti dana umat ini justru menimbulkan dosa. Ini penting untuk ditegaskan dulu di dalam persoalan ini. Nah, mungkin itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab di materi. Langsung saja dijawab. Dari Pak Khalid coba. Oke. Dari aspek fikih ya. Nggih. Terima kasih Pak Aswir dari UIN Suska Riau. Kami ada cabang juga di Riau. Menarik ini ya, karena memang saat awal pandemi kemarin sempat ada apa namanya? Sempat ada haters yang kemudian menyerang Basnas waktu itu, kenapa Basnas menggunakan dana zakatnya untuk pandemi COVID-19, bahkan dia waktu itu sesumber untuk melaporkan pada polisi kepolisian. Namun hal itu menjadi sia-sia karena memang tidak kuat secara hukum. Nah, Basnas sendiri, Badan Amil Zakat Nasional sendiri, itu kalau teman-teman tahu nanti programnya, itu 98% dana yang dihimpun selama masa pandemi ini disalurkannya untuk COVID-19. Kemudian asnafnya menggunakan asnaf apa? Para ulama bersepakat membolehkan asnaf gharimin itu digunakan untuk penanggulangan atau kemudian pemberian bantuan kepada masyarakat yang mendapatkan musibah, baik itu bencana alam maupun kondisi seperti yang saat ini terjadi di negara kita. Asnaf gharimin nanti bisa dibuka-buka di beberapa literatur. Kalau secara harfiahnya memang dia orang yang tenggelam, ada orang yang berhutang gitu kan. Nah, di situ kemudian dikiaskan orang-orang yang mendapatkan musibah yang tadinya kaya raya, kalau tiba-tiba kemudian keluarganya terdampak gempa misalkan, maka semua harta bendanya menjadi hilang semua, maka mereka disebut sebagai gharimin seperti itu. Atau kemudian pandemi ini gitu kan, di mana kemudian mereka punya bisnis, mereka punya kekayaan, tapi tiba-tiba terdampak COVID-19 menyebabkan mereka harus memutus hubungan kerja karyawannya, bahkan mereka menjual barang-barangnya untuk bisa bertahan hidup. Maka asnaf gharimin ini yang masih bisa digunakan, atau di Basnas yang sudah diaminkan juga oleh wakil presiden kita menggunakan dana itu. Kemudian dana zakat lain yang bukan zakat mal adalah zakat fitrah. Alhamdulillah kemarin kita bertepatan dengan Ramadan sehingga banyak zakat fitrah yang memang di situ tujuannya adalah untuk memberikan bahan makanan atau kebutuhan pokok pada masyarakat duafa, itu bisa menggunakan zakat fitrah. Ya, terlebihnya ketika memang nanti di luar Ramadan terjadi bencana alam, di lembaga zakat semua sepakat menggunakan asnaf. Kalau memang mereka tadinya tidak miskin, tidak fakir, tidak mu'alaf juga, nah mereka bisa menggunakan gharimin itu. Yang paling fleksibel juga sebenarnya pakai dana fisabilillah untuk misalkan mahasiswa-mahasiswa yang terdampak, misalkan seperti itu. Mereka adalah fisabilillah, asnaf fisabilillah. Mereka yang tadinya harus sekolah, ya kan? Kemudian mereka tidak bisa sekolah karena sekolahnya hancur, rubuh, misalkan, atau banjir. Nah, mereka masih bisa menggunakan asnaf fisabilillah. Jadi kemungkinan dua itu, kalau memang kondisi si penerima manfaatnya atau mustahiknya itu bukan masuk di fakir maupun di miskin. Kurang lebih itu Pak Asir, kalau dari saya, mungkin dari Pak Rudi. Mungkin ada tambahan ini sedikit, Pak. Ya, silakan Bapak, silakan Bapak. Bisa tambahan? Ya, Pak Asir. Silakan, silakan Bapak, silakan. Ini pengalaman untuk Kota Pekanbaru Riau. Ya. Ini kan ada sinergi antara Kota dengan pemerintah kota ini dalam hal penyaluran bantuan untuk warga miskin dan terdampak dari COVID.
Nah, jadi salah satu yang menjadi sasaran Basnas itu adalah para mubalig, para ulama, guru-guru MDA, guru-guru MDA, guru-guru TPA yang karena COVID ini tidak mendapatkan penghasilan. Jadi ada berbagi-bagi tugas ya antara Pemko. Di mana untuk warga masyarakat miskin itu ditanggulangi oleh Pemko melalui kebijakan mereka. Kemudian untuk tokoh-tokoh agama seperti para mubalig yang pada bulan Ramadan itu kan tidak bisa melaksanakan tugas ini. Nah, ya, jadi juga ada Bakumubin namanya, Badan Koordinasi Mubalig Indonesia. Ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu, ini membantu ya, tidak menyelesaikan masalah, membantu meringankan. Jadi ada para mubalig, ada para ustadz, ulama-ulama yang memang harus di support lah, diberikan bantuan, juga guru-guru MDA. Ya. Mereka dibantu dengan dana dari Basnas nih. Jadi Basnas mungkin mengambil kaplingan yang tidak jauh dari nama-nama asnaf nih. Mulai dari mungkin yang pertama dari Warimin tadi mungkin ya. Kemudian juga ada Fisabilillah. Nah, dana Fisabilillah juga bisa diserahkan untuk membantu para mubalig di Provinsi Riau. Walaupun tidak menjangkau keseluruhan, tapi setidak-tidaknya sudah mengambil peran nih, ikut berpartisipasi dalam filantropi di end COVID ini. Nah, ini mungkin sedikit tambahan saja. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Lutfi, Pak Dekan mungkin ada tanggapan atau dari Pak Rudi Mulyono? Ya, kalau kemarin Sebentar, Bapak. Pak Rudi dulu mungkin. Ya, silakan. Ya. Kalau kami kemarin banyak yang kerjasama dengan rumah-rumah sakit, jadi karena emang tim medis adalah garda terdepan untuk penanggulangan COVID ini ya. Jadi kita banyak berupa medis, Pak. Jadi ke rumah sakit itu memberikan kayak hand sanitizer, kayak APD dan sebagainya. Itu yang kita bisa bantu. Untuk masyarakat ya tadi sudah jawab oleh Ustaz Khalid itu ya apa Khairim dan Fisabilillah. Itu kita berikan berupa sembako-sembako kepada banyak terdampak. Karena salah satu yang terdampak di COVID ini adalah guru juga, Pak. Ustadz-ustadz juga yang biasanya itu banyak yang ngisi pengajian, ternyata emang tidak ada, gitu. Tidak ada. Jadi penghasilnya turun drastis, itu yang bisa kita berikan. Kemudian beberapa juga kita larinya ke ojol dan sebagainya. Karena emang mereka merasakan dampaknya langsung terkait dengan apa pandemi COVID ini. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Lutfi, Pak Dekan. Baik, terima kasih Mas Amri. Terdengar Mas Amri suara saya? Terdengar sangat jelas, Bapak. Sangat jelas. Baik, saya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Khalid maupun Pak Rudi, bahwa terkait dengan ASNAF 8, jadi tentang pendistribusian dana dari Basnas ataupun lembaga, itu sebenarnya kan bisa bervariasi ya. Kalau sumber dana itu dari infak, sedekah, saya pikir mutlak tidak ada masalah. Karena memang bersifat luas penyaluran infak dan sedekah itu. Memang akan memunculkan pertanyaan ketika pendistribusian dana zakat itu berasal, pendistribusian bantuan COVID, bantuan bencana seperti yang ditanyakan oleh teman dari Riau tadi, itu bersumber dari zakat. Alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Mas Khalid bahwa terkait dengan bagaimana penggunaan dana zakat untuk penanggulangan bencana, itu di situ bisa beberapa pintu. Bisa beberapa pintu. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Khalid melalui pintu Warimin. Tapi juga bisa melalui pintu Fukoro Masakin. Ya, bisa melalui pintu Fukoro Masakin. Jadi fukara masakin itu bisa menjadi pintu juga untuk apa? Untuk mendistribusikan dana zakat untuk penanggulangan bencana. Bahkan kalau kita mengadopsi pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Qoffal, Sabirillah itu ay wujuhil khair.
Jadi sabirillah itu wujul khair. Di seluruh penyaluran yang itu diorientasikan, diarahkan untuk kebaikan, maka itu menjadi boleh. Itu maksudnya adalah masuk sabilillah. Sekaligus ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Hasfir dari Riau tadi. Jadi memang benar bahwa selama bulan Maret, April, kemudian Mei, nyaris para da'i, para mubalek itu off. Ya. Kalau mubaleknya seperti saya, tidak begitu patah masalah. Ya kan? off dari ceramahnya, tapi kan di kampusnya tetap. Tapi ada memang da'i yang murni dari situ. Mas Rudi sama Mas Khalid. Jadi saya lihat, saya punya kawan bangun rumah kok berhenti, saya tanya, kenapa kok berhenti? Nah, sini ya berhenti. Maka batanya juga berhenti, semennya juga berhenti. Jadi memang benar. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Kole, yang disampaikan Pak Rudi dan juga Mas Hasfir tadi, bahwa untuk santunan guru, kemudian da'i, kemudian para ustadz, itu bisa melalui sabilillah. Bisa melalui sabilillah. Jadi pemaknaan, kontekstualisasi dari 8 asnaf itu terus dinamis. Saya pikir terus dinamis ya. Dan teman-teman dari Yatim Mandiri, teman-teman dari Dumbet Du'afa, itu sudah mengarah ke sana semua. Terima kasih melengkapi jawaban dari para pendahulu. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya seluruh materi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Septian ya. Pak Septian Hudan Fuadi. Pak Septian. Halo. Silakan di-unmute Pak Septian. Pak Septian Hudan Fuadi. Silakan di-unmute dan mengajukan pertanyaan. Ya, angkat tangan. Oke, baik. Karena belum muncul, kita jawab pertanyaan yang ada di chat ya, kita bacakan coba. Pertanyaan kepada Bapak Khalid, ya ini dari Ibu Yunaita Rahmawati ya. Pertanyaan adalah, apakah strategi kebun keluarga yang telah ditetapkan untuk mewujudkan ketangguhan keluarga dan UMKM itu tidak justru berdampak pada berkurangnya pendapatan para pedagang sayur, Bapak? Ini pertanyaannya dari Ibu Naita Rahmawati. Bapak Khalid ya, yang tadi di Dompet Du'afa ada program untuk menanam sayur seperti itu. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini waktu Dompet Du'afa live di RRI, waktu itu juga ada yang menanyakan dari IPB waktu itu ya, salah satu guru besar. Dompet Du'afa pun juga punya program sendiri, program Desa Tani, kemudian kita juga punya program pertanian, program pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Sebenarnya kita bisa dudukkan masalah ini jadi dua hal ya. Pertama memang kondisi pandemi ini, sebelum kondisi pandemi saja, kalau kita berbicara tentang pangan ya, khususnya pertanian itu, banyak sekali yang bermain di situ, di rantai pemasarannya itu, petani tidak bisa langsung ke pembeli melalui beberapa tengkulak-tengkulak terlebih dahulu. Itu yang kemudian menyebabkan harga itu hancur. Kita pernah dulu mengalami fase harga cabai itu di pasaran bisa sampai 100 ribu lebih. Di petani sebenarnya mereka jualnya tidak semahal itu, tetapi kuncinya apa? Di tengkulaknya. Gitu. Maka sebenarnya permasalahan yang sering muncul itu bukan di permasalahan ada atau tidaknya pembeli. Sebenarnya di situ yang muncul adalah biasanya karena permainan di tengkulaknya. Termasuk kemarin harga gula mahal itu ternyata ada penyebabnya, salah satunya ada salah satu supplier yang kemudian meninggikan harga jualnya, HET-nya dinaikkan gitu. Nah, ini aspek pertama yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Artinya apa? Dengan ada atau tidaknya program ketangguhan pangan berbasis keluarga ini, hal itu sebenarnya bisa saja terjadi bagaimana sayur itu tidak terserap. Saya bisa mencontohkan karena saya punya kebun juga, kebun di Malang ya, dengan teman-teman Dompet Du'afa. Kita sudah MOU dengan salah satu crowdfunding pertanian gitu. Tetapi pada saat panen gitu, itu tidak dibeli oleh mereka karena memang ada banyak alasan. Nah, ini memang ada peran si maklar atau tengkulak-tengkulak di aspek pertanian. Nah, kemudian terdampak nggak sih dengan adanya ketangguhan pangan yang diadakan oleh Dompet Du'afa?
perlu diketahui bahwa program ini sifatnya bersifat keluarga dan sifatnya tidak selamanya, dia bersifat sementara dan punya beberapa fungsi sekaligus di samping sebagai fungsi praktisnya memberikan hasil langsung berupa pertanian kangkung maupun ikannya. Fungsi lainnya perlu diketahui adalah fungsi stress healing ya, bagaimana orang-orang yang terdampak, kita tahu kalau tadinya mendapatkan penghasilan, kemudian tidak dapat penghasilan, mereka kalau bengong, mereka bisa stres. Ada yang kemarin banyak berita bunuh diri karena mereka tidak bisa bekerja lagi. Kemudian dengan adanya ini, mereka akan terkurangi, mereka akan bisa fokus pada ikan-ikan, melihat, memberi makan, dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya. Fungsi berikutnya sebenarnya adalah melatih kesabaran dari para penerima manfaat. Indonesia tidak kurang dari orang dermawan, tetapi Indonesia selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi miskin mendadak atau pura-pura miskin. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya di perkotaan, kemarin Ramadan itu di masa banyak lembaga zakat memberikan bantuan, itu banyak orang yang kemudian di pinggir jalan membawa karung, membawa becak-becaknya, kemudian mereka memposisikan biar dapat bantuan. Nah, ketika kita memberikan bantuan yang sifatnya karitas, selalu karitas gitu kan, langsung dalam bentuk bantuan sembako, itu sering disalahgunakan atau kemudian terjadi penumpukan. Tetapi dengan bantuan yang sifatnya ada pemberdayaannya di situ, dan itu skalanya adalah rumahan, setidaknya akan mengurangi jumlah orang yang kemudian mendadak miskin atau suka hal-hal yang instan gitu. Nah, dengan mereka ada usaha, mereka harus menunggu dulu 2 minggu atau 3 minggu untuk panen kangkungnya, lelenya bisa 1 sampai 1 setengah bulan gitu kan, mereka ada effort untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jumlahnya pun tidak signifikan, artinya di sini kalau kita bisa bilang gitu tidak serta merta kemudian justru menurunkan penghasilan dari para petani sayur ya, petani sayur. Artinya ini hanya sebagian kecil dan ini levelnya kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari dia dan itu tidak banyak. Kurang lebih seperti itu. Kalau pengurangan ya saya yakin kalau pakai rumus logika kita yang biasanya ini orangnya harus beli, sekarang dia nanam sendiri udah pasti berkurang. Tetapi perlu diingat bahwa ada atau tidak ada program ini sebenarnya para petani itu dari dulu itu selalu menjadi korban yang tidak mendapatkan aspek harga yang bagus dan aspek penjualan yang bagus. Itu perlu kita pahami bersama. Mungkin itu sedikit yang saya bisa jawab ya. Dari terima kasih tadi. Pak Khaled. Pak Rudi mungkin mau menambahkan? Ada tambahan dari Jateng Mandiri seperti apa? Ya Pak, kalau misalnya bantuan berupa charity ya, charitas tadi itu, kita akan seleksi bahwa emang orang itu benar-benar misalnya bekerja lagi itu nggak bisa, misalnya para lanjut usia dan sebagainya. Tapi kalau misalnya orang itu masih bisa bekerja, itu kita beri bantuan modal. Kita punya program itu bisa, Bunda Yatim Sejahtera. Kita beri modal 2R, rupiah dan rupiah. Jadi alhamdulillah di Yatim Mandiri itu sudah ada banyak ibu-ibu yang terbantu untuk itu. Rupiah kita kasih modal, rukiahnya juga. Jadi ada pendampingan berupa manajemen ekonomi, kemudian pendampingan berupa bagaimana ngajinya juga. Banyak juga yang sebelumnya nggak pakai hijab, kemudian belajar mulai belajar pakai hijab. Jadi seperti itu. Jadi ada dua, Pak. Kita. Kalau emang orang itu emang masih ada semangat untuk bekerja, memberi penghasilan, ya kita beri modal. Sifatnya pemberdayaan. Tapi kalau yang emang benar-benar sudah nggak mampu ya charity sifatnya. Jadi itu pun kita seleksi. Jadi ada kata-kata tadi dari Ustaz Lufi tadi ya, yang diberikan kailnya Pak kalau emang dia masih sanggup untuk berdaya. Kita berdayakan, kita beri modal, tapi kita dampingi, tidak hanya kita lepas. Kita dampingi 2 minggu sekali ada pelatihan berupa manajemen keuangan, kemudian minggu berikutnya ada pelatihan berupa rukiahnya, ngajinya, sholatnya, dan sebagainya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Pak Rudi. Kita lanjutkan pertanyaan di forum chat. Ya, di sini ada Saiful, dari pertanyaan dari Saiful, mahasiswa dari jurusan manajemen zakat dan wakaf. Menanyakan bahwa di kampus kami, itu kebetulan Bapak, ada laboratorium lab Ziswaf. Nah, berkaitan dengan kondisi sekarang, aktivitasnya tentu sedikit terhambat karena perkuliahan dijalankan secara online. Sedangkan LZSWAF itu belum terbiasa melakukan transaksi secara online. Ya, masih offline semua untuk transaksi yang dilakukan di LZSWAF. Sesuai tema hari ini, ya, kira-kira strategi konkret macam apa yang langsung bisa diterapkan oleh kami di LZSWAF
untuk kembali menghidupkan aktivitasnya dengan segera efektif dan efisien. Nah, mohon contoh idenya dari para expert tadi, Bapak. Silakan, Pak Rudi dulu mungkin. Kebetulan juga punya kampus, Pak, di Sarirogo itu, jadi STAINIM ya, Sekolah Tinggi Ilmu. Jadi salah satunya adalah membuka bank mikro, Pak. Jadi bank mikro itu modalnya sebenarnya nggak banyak awalnya, ya. Tapi itu ada pembelajaran buat teman-teman mahasiswa di sana bahwa mereka langsung praktek gitu. Bagaimana? Caranya juga dari teman-teman juga, kemudian usahanya itu berbentuk Qurrul Hasan, Pak. Jadi kita berikan pembiayaan dengan tanpa bunga, ya misalnya 10 kali dan sebagainya. Itu untuk membantu teman-teman. Jadi salah satunya itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman di AIN manapun bisa bersinergi dengan kita, Pak. Monggo ayo kita diskusi, kita bisa sharing-sharing. Monggo kalau misalnya mau di lab-lab yang ada di kampus masing-masing. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Khalid dari Dombat Wafa. Masukan buat tim di Lab Siswaf kami. Ya, memang karena sekarang sudah mulai masuk new normal ya, sebenarnya sudah beberapa aktivitas bisa dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol yang ada. Maka seperti yang disampaikan Pak Rudi juga, kami siap untuk membantu teman-teman yang ingin mendalam ya di Lab Siswaf ini atau Zakat dan Wakaf. Sebenarnya kalau strategi lainnya yang bisa digunakan, kalau memang perkuliahan belum masuk, maka online-online seperti ini juga bisa digunakan. Dan online seperti ini juga unlimited ya, tidak terbatas oleh ruangan, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh siapapun. Maka saran saya juga tetap bisa berjalan melalui online, baik itu Google Meeting, pakai Zoom As, maupun di sosmednya, bagaimana kemudian menggalakkan. Praktek-prakteknya pun juga kita bisa lakukan secara online ya, praktek penjualan, praktek kemudian transaksi dan sebagainya itu bisa juga melalui online. Selebihnya tadi sudah dijelaskan Pak Rudi. Mas. Baik. Terima kasih sarannya Pak Khalid. Ada pertanyaan lain? Ya, ada tambahan boleh sedikit lagi? Silakan, silakan Pak. Pak Aswir ya, silakan. Ya. Ini mau nambahkan ini. Ini kan kita tidak hanya berbicara tentang penyaluran zakat. Halo? Sinyalnya kayaknya. Terpotong. Potong. Negaranya boleh katakan ya negara miskin lah untuk ukuran Indonesia, tapi zakatnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, zakatnya itu di support habis-habisan oleh negara. Ketika itu presidennya masih Presiden Omar Basir ya, itu mensupport habis lembaga zakat. Sehingga boleh katakan lembaga zakat itu bagian daripada upaya negara untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, lembaga zakat itu memiliki saham di mana-mana perusahaan. Kemudian yang membuat saya terkagum geleng-geleng kepala itu mereka salah satunya adalah para petani rumput di sana, bukan petani padi, ya, bukan petani gandum, petani rumput. Jadi ada petani yang kerjanya nyabit rumput, bayar zakat itu. Nah, coba kita bayangkan, andaikan di Indonesia yang mungkin rumputnya sangat banyak, tapi dibiarkan mati mengering, tidak terolah. Ya. Sementara di sana rumputnya itu bisa dijual ke luar negeri, bahkan Sudan termasuk negara pengekspor rumput pakan ternak untuk wilayah Timur Tengah. Dan mereka juga punya peternakan sapi yang luar biasa, yang bisa mengisi kebutuhan susu sapi di daerah-daerah Timur Tengah. Jadi ini mungkin perlu untuk Indonesia kita berpikir mencari terobosan baru sumber-sumber zakat kita ini. Karena banyak sekali yang tidak terolah gitu. Nah, misalnya kalau rumput itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, kenapa tidak diarahkan imajinasi masyarakat kita untuk mengolah rumput-rumput yang liar-liar itu ditebas saja kemudian dijual, dan ini harus difasilitasi. Bagaimana caranya kita ini bisa membuat usaha-usaha yang begitu tuh bisa menghasilkan uang dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi ini salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ya, karena bagaimanapun sumber daya alam kita ini kan luar biasa ini.
Allah Ta'ala sudah melimpahkan kekayaan kepada bangsa Indonesia, tapi kita kadang-kadang tidak bisa melihat peluang-peluang ini. Ini yang mungkin perlu di apa ya, kita mencermati peluang-peluang zakat, misalnya bagaimana sumber-sumber daya alam yang belum terolah itu bisa menjadi sumber-sumber zakat yang baru, sehingga nanti ketersediaan dana kita terus ada dari berbagai macam sumber yang kita temukan kemudian. Kemudian nanti ini akan mensupport kegiatan penyaluran dan pengentasan kemiskinan ini. Barangkali kalau ini bisa kita lakukan, ya, mencari terobosan-terobosan baru ini, insya Allah ya, zakat kita akan bergairah dan umat kita akan banyak keluar dari kemiskinan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Ada pertanyaan dari Ibu Dr. Siti Nurjana ya. Mengamati masa pandemi COVID itu banyak muncul kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat terdampak COVID, dan bahkan sering terjadi penumpukan penerima pada satu orang dari pembagian bantuan dari sumber yang berbeda. Sampai ada kesan mumpung masa COVID, ya mungkin tadi sudah dijelaskan, ya ada yang aji mumpung, ya mumpung masa COVID banyak akhirnya yang berpura-pura menjadi orang yang tidak mampu. Mereka berbondong-bondong menjadi penerima, misalkan tiba-tiba menjadi tukang becak dan lain-lain. Bagaimana peranan lembaga zakat dan wakaf dalam mengorganisasikan kondisi ini, ya? Terus selanjutnya pertanyaan yang lain yaitu mohon penjelasan dari Pak Dekan. Pak Dr. Lutfi, pembagian zakat di suatu wilayah itu misalkan tidak mencukupi untuk 8 asnaf karena memang tidak ada. Apakah kemudian bisa dibagikan saja kepada asnaf yang ada? Bagaimana nilai pahala dan manfaat zakat tersebut bagi muzaki? Silakan Pak Dekan. Jawab mungkin ya, ada pertanyaan tadi dari Bu Siti. Terima kasih Mas Amri. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Dr. Nurjana. Tanya teman di Jogja, teman TOT. Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Jadi yang pertama sebelum ke Bu Nurjana, saya menggarisbawahi dan saya sangat setuju dengan temannya Mas Hasbur ya dari Riau tadi. Tentang salah satu tugas lembaga itu kan tidak aja memang menghimpun lembaga-lembaga zakat itu. Jadi amil itu mengapa kemudian diperkenankan untuk diberi bagian dari zakat itu, karena memang di antara tugas amil itu tidak hanya menghimpun, tetapi juga mengelola dan memberdayakan. Nah, apa yang ditawarkan oleh Mas Hasbur tadi menurut saya itu sangat positif. Jadi memang karena memang dana zakat, infak, sedekah itu diorientasikan adalah untuk memberdayakan. Secara ekstrim saya katakan tadi adalah untuk merubah dari mengupgrade dari mustahik menjadi muzaki. Maka kreativitas, inovasi dari lembaga amil untuk kemudian mengadvokasi, memberdayakan para mustahik ini dengan semua peluang-peluang yang ada, seperti yang salah satunya mengelola rumput, itu menjadi sangat penting. Jadi memang banyak hal. Kemarin saya ketemu dengan salah satu teman di Madiun yang namanya Gus Sri. Itu di masa pandemi ini kemudian punya terobosan dengan jargon ketahanan pangan misalnya. Apa yang dilakukan oleh Gus sangat sederhana itu. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di pinggiran, orang-orang yang terancam makan setiap hari, kemudian dia menemukan, menggali tanaman apa yang secara sederhana, mudah ditanam, kosnya ringan, tetapi kemudian itu bisa menjadi senjata untuk dalam tanda petik adalah program wong melarat ora oleh luwe, yang begitu. Yaitu apa? Dengan menanam tales. Dengan menanam tales. Ini ternyata saya menyaksikan sendiri di rumah-rumah di sekitar beliau itu, jadi apa banyak tanaman tales, cara nanamnya juga gampang dan seterusnya, dan itu sungguh menjanjikan, biayanya murah, tidak perlu pupuk. Nah itu di daerah-daerah yang pinggir saya pikir itu menjadi sangat tepat, sehingga saya ingin menggarisbawahi saja apa yang disampaikan oleh Mas Hasbur tadi bahwa amil itu memang harus dituntut kreativitasnya, selalu berkreasi, membaca peluang,
kira-kira sisi mana yang bisa kemudian diambil untuk memberdayakan, untuk mengupgrade Mustahik ini menjadi Muzakir. Itu yang pertama. Yang kedua yang dari Bu Nurjana tadi, ini alumni Pondok Wali Songo ini Bu Nurjana ini, yang sekarang menjadi ketua LPPM di mana? Di Metro. Tentang apakah asnaf 8 itu harus merata? Atau dengan kata lain, ketika membagikan zakat itu tidak merata ke 8 asnaf itu bagaimana? Maka saya bisa jawab, fafihi khilafun. Fafihi khilafun. Artinya apa? Dalam konteks apakah zakat itu diberikan secara merata atau tidak, ulama berbeda pendapat. Dan bukan tanggung-tanggung, yang berbeda itu adalah antara seorang murid dengan gurunya. Imam Malik itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Malik sang guru ini atau Imam Syafi'i murid ini berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa la yajibu ta'mimul zakah li asnaf as-samaniyah. Jadi tidak wajib zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Jadi cukup, bahkan bisa zakat itu dibagikan satu kelompok. Sementara Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, berpendapat bahwa yajibu ta'mimu taksimi zakah ala asnaf asamannya. Jadi menurut Imam Syafi'i wajib zakat itu diratakan ke 8 asnaf. Saya pikir ini bisa dikompromikan kedua pendapat ini. Kedua pendapat ini bisa dikompromikan. Jadi sepanjang dana zakat itu memang ada, maka ya ta'mim. 8 asnaf itu yang ada loh ya, yang ada itu diberi semua. Tetapi kalau kemudian dana itu yang ada itu terbatas, maka ya fal aham musumal aham sumal aham. Kita ambil prioritas, jangan semuanya dibagi, karena toh kalau semuanya dibagi merata itu tidak punya dampak karena keterbatasan dana yang ada. Maka fal aham sumal aham sumal aham, pendapatnya Imam Malik menjadi sangat relevan. Jadi ketika dana itu tidak begitu banyak, maka biar dana zakat itu punya asar, punya impact, maka tidak harus merata. Jadi kedua pendapat ini saya pikir punya konteks sendiri-sendiri, bisa dipertemukan. Tentu Imam Malik punya pendapat itu juga berangkat dari fakta yang ada, demikian juga Imam Syafi'i juga begitu. Jadi ada dua pendapat itu. Bagaimana kita bisa mengambil dua-duanya, kita kontekstualisasi dengan persoalan yang kita hadapi. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak Lutfi. Selanjutnya, Pak Ibu sekalian, karena kita sudah memasuki akhir dari seminar online kita hari ini, sudah akan memasuki waktu zuhur, mungkin terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu pemateri, mulai dari Pak Rudi Mulyono untuk menyampaikan closing statement-nya pada peserta semuanya. Silakan Pak Rudi Mulyono. Ya, terima kasih Pak Amri dan teman-teman semua. Intinya adalah kita semua masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang peduli dengan kesosialan. Jadi untuk itu tugas kita bersama ya, teman-teman dari akademisi, teman-teman dari Lasnas, teman-teman dari Wakaf juga, ayo tugas kita semua mengedukasi kepada masyarakat bahwa di sekeliling kita masih banyak orang yang membutuhkan, ya. Dan itu adalah sebagai kewajiban kita. Bahkan kalau sholat itu tidak bukan kewajiban lagi, jadi sebagai kebutuhan. Kita lihat masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan. Nah, tugas kita bersama mengajak, mengedukasi orang-orang yang barangkali belum tersentuh untuk memberikan ya sentuhannya. Dan itu adalah kalau saya lihat adalah untuk mereka sendiri, untuk muzaki sendiri sebenarnya. Kebutuhan itu kebutuhan muzaki. Cuman emang harus kita banyak-banyak harus kita edukasi. Jadi kalau sudah saya beberapa kali ketemu itu, begitu orangnya tahu, kita edukasi, bahkan mereka berterima kasih kepada kita karena diingatkan untuk memberikan apa namanya sebagian hartanya kepada orang, karena memang ada hak orang lain di situ. Dan itu tugas kita bersama, dan kita juga sebagai pelaku-pelaku itu kita juga mengimplementasikan langsung, kita juga berbuat yang sama. Itu dari saya, terima kasih.
Mas Amri. Oke. Baik, selanjutnya Pak Khalid, silakan menyampaikan closing statement-nya. Pesan saya dan sebelum saya menjawab ya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari dokter tadi tentang bagaimana peran lembaga untuk kemudian mengatur agar tidak tumpang tindih gitu. Di sini perlu saya sampaikan, sebelum saya closing statement, bahwa memang ada peran dari semua masyarakat, khususnya di lembaga zakat, untuk bisa melakukan pemetaan penerima manfaat dengan baik. Nah, BP Duafa dan beberapa LAS yang tergabung di forum zakat kemarin, termasuk dengan Yatim Mandiri, kita bersinergi dan kita saling menginformasikan sebaran-sebaran mana saja yang memang di situ belum dijadikan target oleh lembaga zakat yang ada. Selebihnya kita biasanya koordinasi dengan RT dan RW. Jadi di masa pandemi COVID kemarin, kita selalu mendata di tiap RT dan RW daerah mana saja yang di situ banyak kemudian warganya yang mereka misalkan di PHK atau pengangguran. Nah, di situ kemudian kita bisa memberikan dan mengakses memberikan bantuan kepada masyarakat itu. Itu upaya. Nah, upaya lainnya sebenarnya adalah peran serta dari masyarakat untuk bisa menginformasikan. Jangankan lembaga zakat gitu, pemerintah pun dengan BLT-nya, dengan bantuan sosial yang lainnya, itu masih tumpang tindih gitu, banyak yang kemudian mereka bingung gitu kan, mana yang berhak mendapat dan yang mana yang tidak gitu. Maka para mahasiswa yang saya cintai dan saya kagumi dan saya banggakan, serta saya selalu tunggu-tunggu peran dari para mahasiswa Mazawa khususnya, di tangan kalianlah peradaban zakat dan wakaf di kemudian hari itu ditentukan gitu. Bagaimana kemudian zakat dan wakaf menjadi instrumen penting bagi ekonomi negara. Bagaimana kemudian sebaran dan penyalurannya menjadi tepat itu di tangan teman-teman semuanya gitu. Di forum siang hari ini saya sangat bahagia sekali karena di samping kami sebagai yang biasa berjalan di lapangan, kami juga bersama dengan para dokter akademisi yang mempunyai kapasitas dan mempunyai kesempatan untuk menggali hal-hal apapun yang terkait dengan zakat dan wakaf. Karena memang ini dua hal yang memang ibadah sosial yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan selalu ada kontemporer ya, ada selalu masa-masa baru atau masalah-masalah baru yang timbul ketika khazanah keilmuan membahas tentang ini semakin banyak, maka tentunya akan membantu lembaga amil zakat yang ada. Maka pesan saya kepada para mahasiswa, Mazawa khususnya, teman-teman di IAIN Ponorogo, perbanyak literasi tentang zakat ini, zakat dan wakaf. Saya kemarin sempat menjadi pembicara di FGD di UNER dengan beberapa guru besar di sana. Itu banyak penelitian-penelitian yang mengukur tentang efektivitas penyaluran dan pendistribusian zakat di lembaga zakat. Nah, penelitian-penelitian ini kami tunggu dan sangat penting bagi kami yang bergerak langsung di masyarakat, karena hasil dari penelitiannya teman-teman nanti ini akan merekomendasikan sesuatu yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi gitu. Maka sekali lagi saya berpesan dan saya akan terus menunggu di tangan para mahasiswa-mahasiswa Mazawa ini yang keren-keren ini, apalagi Mazawanya IAIN Ponorogo ya, yang saya sangat lihat antusiasmenya. Ini semoga menjadi peradaban baru untuk mengembangkan zakat dan wakaf. Itu Pak Amri. Terima kasih Pak Khalid atas statementnya. Terakhir Pak Dekan, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Yang pertama, agama kita Islam adalah agama yang mengedepankan ajaran kasih sayang. Bahkan di ayat yang pertama yang biasa kita baca pun, Bismillahirrahmanirrahim, itu cerminan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan irhamu man fil ardi ya mahamku man fis sama. Kasihan inilah orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang ada di bumi ini. Niscaya orang-orang penduduk langit akan mengenalmu dan akan menyayangi kamu. Islam mengajarkan kasih sayang, zakat, sedekah dan wakaf itu satu. Yang kedua, sejarah juga membuktikan bagaimana Rasulullah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita bahwa zakat, infak dan sedekah ini menjadi salah satu elemen dari anggaran pendapatan negara dan potensinya sangat luar biasa.
Bahkan Abu Bakar As-Siddiq secara tegas memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan kepada kita betapa zakat, infak, dan sedekah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga ke depan, kehadiran jurusan manajemen zakat, kehadiran lembaga-lembaga zakat sebagaimana yang ditekuni oleh Mas Rudi, Mas Khalid, merupakan sebuah tantangan dan dituntut untuk terus berinovasi, berkreasi dalam rangka mewujudkan dari misi yaitu filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Pengelolaan, peningkatan, dan seterusnya itu menjadi tantangan kita ke depan. Karena saya mencatat dua hal yang dihadapi saat ini terkait dengan zakat, infak, dan sedekah itu, ada problem teoretik dan ada problem praktis. Problem teoretiknya adalah belum semua kemudian orang memahami bahwa seluruh harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan zakatnya. Betapa banyak dari umat Islam yang saat ini masih hanya memahami zakat difahami hanya sebatas zakat fitrah. Betapa ironis. Ada yang kelompok lain yang memahami bahwa zakat itu hanya sebatas padi karena itu makanan. Al-Qur'an 267 tidak mengatakan seperti itu. Angfiku batima kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi apapun yang kita hasil usaha kita dari profesi apapun maka itu keluarkan zakatnya. Dari usaha kita, jerih payah kita ataupun dari bumi, dari usaha manapun itu keluarkan zakatnya 2,5%. Semoga ke depan, terima kasih Mas Kole, terima kasih Mas Rudi kerjasamanya selama ini. Dan itu saya berharap sekali bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa bahwa memang tugas ke depan infak, sedekah, dan wakaf itu benar-benar bisa seperti yang dimisikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement-nya Pak Dekan. Baik, serta seminar online zakat dan wakaf hari ini tiba kita sudah di penghujung acara kita. Tidak terasa kita sudah berdiskusi selama kurang lebih 2,5 jam ya, mulai dari jam 9 lebih tadi sampai sekarang tengah 12. Sekali lagi saya sebagai moderator aturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian beserta seminar hari ini. Kalau ada kekurangan, ya ada masalah terkait teknis ataupun yang lainnya, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin tidak mengenakkan hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Dan jangan lupa Bapak-Ibu untuk mengisi daftar hadir ya, bagi Bapak-Ibu yang menginginkan sertifikat. Insya Allah nanti sertifikatnya otomatis akan dikirimkan ke email Bapak-Ibu masing-masing. Nah, untuk kepada seluruh pemateri, ya saya ucapkan sebagai wakil dari jurusan manajemen zakat dan wakaf, IAIN Ponorogo, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau direpoti untuk mengisi kegiatan pada hari ini. Ilmunya alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat ya bagi kami, terutama di akademisi yang mungkin masih sangat-sangat kurang sekali literasi terkait dengan bagaimana praktek terkait zakat dan wakaf. Sekian seminar pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan ya untuk seminar-seminar selanjutnya. Ya, saya harapkan seluruh peserta webinar ini bisa mengikuti seminar-seminar yang akan kami laksanakan selanjutnya. Ya, jadi saya harap tidak berhenti sampai di sini saja, first seminar online on zakat dan wakaf satu saja, tetapi kita akan harapkan ada seminar-seminar selanjutnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa saya, learning and stay curious.
Terima kasih.